Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kata imam kalau yang jawabnya salam kenceng, insya Allah naik haji nih tahun depan. Amin, masya Allah. Seneng banget saya dengar tadi. Masya Allah. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihi lahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, senang sekali saya menerima undangan dari Masjid Putih Al Ikhlas di Cijantu ini. Masya Allah, grogi juga saya sebenarnya. Karena yang di depan-depan saya ini bapak-bapak yang hebat-hebat di sini, masya Allah. Ini kenapa taruh sini? Saya jadi ngelirik terus sih kalau kesini. Tapi saya berharap jamaah yang insya Allah dirahmati Allah SWT menghadiri masjid yang indah ini bukan karena door prize-nya ya, insya Allah ya, walaupun berharap juga gitu ya, insya Allah. Alhamdulillah. Nama saya mungkin bapak ibu sudah mengenal, nama saya Dong Ditan. Saya sekarang sering dipanggil oleh saudara-saudara kita yang Nasrani dengan sebutan Dondi Setan gitu. Gak apa-apa, buat saya gak apa-apa ya. Karena memang Tan itu adalah marga saya ya. Jadi kalau bahasa Tionghoa, Tan marga itu adalah Se. Jadi saya Dondi Setan, betul memang gitu ya. Setan ya, bukan Syaiton ya. Alhamdulillah. Gelar saya ya, ini gelar, ini pamer. Gak apa-apa ya, pamer dikit ya, gelar ya. Gelar saya, belakang nama saya itu MK, bukan LCMA, MK ya. Mantan kafir. Boleh dong, boleh ya. Saya bangga disebut mantan kafir gitu ya. Jangan sampai kita disebut mantan muslim. Nah, itu yang bahaya ya. Nah, jadi alhamdulillah kita bisa bermajelis di masjid yang indah ini. Di kesempatan kali ini saya hanya ingin berbagi ya. Tolong jangan sebut saya ustadz, saya bukan ustadz, ya, mohon maaf ya. Saya hanya seorang apologet. Apologet itu artinya adalah pembela ya. Jadi mungkin kalau disebutkan apologet muslim itu berarti pembela agama Islam gitu ya. Mungkin dalam bahasa Arabnya mungkin lebih cocok mujahid gitu ya. Jadi saya tidak nyaman disebut ustadz, saya apologet aja. Nah, saya datang ke sini diundang oleh DKM Masjid Putih Al Ikhlas ini. Saya bukan mau mengajari tentang Islam nih ke Bapak Ibu nih, tapi saya ingin mengajak dan ingin Bapak Ibu semua yang ada di sini yang sudah punya iman Islam, saya mengajak kita mari pegang erat-erat iman Islam kita. Ya. Karena apa? Karena banyak orang di luar sana yang juga sedang mencari iman Islam dengan susah payah. Bahkan sudah ada yang mendapatkan iman Islam, menjalaninya juga dengan susah payah. Saya bisa berkata begini karena saya melihat sendiri orangnya. Saya juga menangani orang-orang tersebut, saudara-saudara kita, yang mereka karena iman Islamnya, mereka mengalami kesulitan-kesulitan dari keluarga mereka sendiri. Banyak yang begitu ya. Bahkan sampai ada yang dipasung di dalam rumah, tidak boleh keluar rumah, ada yang sampai harus disidang dan segala macam, ada yang namanya harus dicoret dari daftar keluarga, bahkan ada yang dicoret dari daftar warisan, ada yang begitu. Bahkan mualaf yang saya bina pada waktu itu pernah juga akte kelahirannya pun mau dibatalkan. Coba bayangin, akte kelahiran mau dibatalin, berarti kan mau dihilangkan sebagai warga negara gitu ya. Subhanallah. Jadi memang perjuangan kita, terutama teman-teman kita nih ya, yang kita membina para mualaf-mualaf yang mereka baru masuk Islam dengan segala perjuangan,
Kami mohon doanya dari Bapak Ibu di sini, mudah-mudahan kami semuanya istiqomah, ya. Semuanya kita husnul khotimah. Baik, saya sendiri memeluk Islam atau kembali ke fitrah ya sebagai manusia tahun 2014. Kala itu beberapa tahun sebelumnya saya sudah tertarik masuk Islam, tetapi saya terhalang oleh muslimnya. Saya terhalang oleh pelaku Islamnya. Nah, jangan sampai Bapak Ibu yang di sini menjadi muslim yang menjadi penghalang buat orang di luar Islam untuk masuk Islam. Nauzubillah mujalik ya. Mudah-mudahan kita sebagai muslim kita bisa menunjukkan akhlak yang baik dari Islam. Kita bisa menunjukkan adab yang baik dari Islam, sehingga insya Allah orang di luar Islam melihat adab kita, melihat akhlak kita, bisa menerima Islam. Insya Allah ya. Saya waktu itu ketika mengamati Islam, ketika saya sadar bahwa saya salah mengamati, karena saya mengamati muslimnya, akhirnya alhamdulillah saya diarahkan untuk memperhatikan ajaran Islamnya. Saya sebagai orang yang bukan Islam memperhatikan ajaran Islam, ternyata sebagai orang Kristen ya, dulu saya ya, sebagai orang Kristen ya, karena dulu saya memandang Islam dan Kristen itu seperti dua orang anak, beda ibu, satu bapak gitu. Begitu. Kenapa bisa begitu? Karena saya sudah akrab dengan kitab saya yang disebut dengan Bible, ya. Atau mungkin Bapak Ibu di sini mengenalnya dengan kata Alkitab. Kita jangan sebut Alkitab ya sekarang ya, mulai sekarang ya. Kita sebutnya Bible aja. Paling jauh Holy Bible. Kenapa? Karena Al-Quran kita juga disebut sebagai Alkitab. Gitu ya. Nah, ketika itu saya sebagai orang Kristen mengamati Islam, saya anggap bahwa Islam adalah saudara beda ibu satu bapak gitu. Karena di kitab saya juga diceritakan ada Nabi Abraham punya anak Ismail, punya anak Ishak, nanti kemudian Ishak punya anak Yakub dan seterusnya. Jadi saya beranggapan waktu itu Islam adalah seperti saudara satu Tuhan, tapi beda cara beribadah gitu ya. Dulu itu ya, dulu ya. Tapi ketika saya sudah belajar Islam, kemudian saya balik mempelajari kitab saya, oh ternyata kita beda Tuhan gitu ya. Ternyata kita beda server gitu ceritanya. Ya. Nanti saya akan jelaskan beda servernya di mana. Nah, alhamdulillah ketika saya mempelajari agama saya yang dulu, mempelajari ulang maksudnya, saya akhirnya menemukan bahwa di dalam kitab saya ternyata banyak kesalahan. Mohon maaf, saya di sini memberikan disclaimer bahwa apa yang akan saya utarakan di sini semata-mata hanya untuk menguatkan atau membentengi akidah umat Islam, ya Bapak Ibu sekalian dan juga nanti para penonton, dari apa? Dari upaya-upaya pemurtatan. Masih ada nggak kira-kira di Indonesia upaya pemurtatan? Hah? Masih ada ya? Oh masih ada ya. Karena saya juga dulu mantan pelaku. Ya. Saya gak bongkar semua lah ya. Tetapi kira-kira begini. Ketika dari kalangan Kristen ingin membangun sebuah gereja di sebuah tempat, ya, apalagi gereja yang besar, biasanya kan kita harus mendekati desa-desa yang ada di sekelilingnya. Ya. Kita dekati desa-desa itu dengan tujuan apa? Supaya kita diterima oleh warga setempat. Dengan cara apa? Kita memberikan pancingan. Contoh apa misalnya? Sumber air bersih gratis, pasti dibutuhkan semua orang. Betul kan? Fasilitas kesehatan gratis, siapa yang enggak mau gitu ya? Pendidikan gratis, siapa yang enggak suka gitu. Penduduk-penduduk yang boleh dikatakan dari desa-desa di sekeliling itu pasti suka kalau diberikan air bersih, kesehatan gratis, pendidikan gratis. Kemudian apalagi? Bisa juga ada pinjaman, pinjaman lunak. Ya. Kemudian juga pekerjaan. Ketika hal-hal seperti ini diberikan kepada desa-desa yang akan dibangun gereja, kira-kira kan suka pasti kan penduduk situ kan?
Nanti ketika diajak masuk gereja, cara nolaknya bagaimana kira-kira coba? Cara nolaknya bagaimana? Susah. Karena dari kalangan Kristen itu sudah menanamkan budi kepada orang-orang sekitar situ. Pernah suatu saat, waktu itu gereja yang saya bergabung di dalamnya ingin membangun sebuah gereja yang sangat besar, kita merawat tiga desa di sekelilingnya, 1000 orang masuk Kristen. Setelah itu, ya, jangan sedih gitu. Gimana? Kalau yang masuk Kristen itu saudara kita gimana? Ya, kerabat kita misalnya. Itu caranya kurang lebih seperti itu. Di luar daripada cara-cara yang lain, macam-macam. Nanti ada yang bantuan, terutama pada saat bencana alam, kemudian juga penginjilan, macam-macam ya. Nanti ada pembagian brosur, pembagian makanan dan sebagainya. Tetapi gimana ya, boleh nggak sebenarnya kegiatan seperti itu di Indonesia? Kira-kira boleh nggak sebenarnya? Untuk orang-orang yang sudah beragama tidak boleh. Tetapi kalau untuk orang-orang yang belum beragama diberikan bantuan atau cara-cara seperti itu boleh. Ya. Ada sebuah produk hukum dari pemerintah, namanya keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 1979 di dalam bab 3 pasal 4 yang mengatur pensiaran agama terhadap orang yang sudah beragama. Itu dilarang. Ya, itu dilarang. Contohnya misalnya apa? Dengan door to door. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore Pak, Bu, kami membawa kabar baik, kami membawa kabar keselamatan gitu. Ya, dengan door to door itu enggak boleh kepada orang-orang yang sudah beragama. Kedua, dengan apa? Dengan bantuan-bantuan misalnya. Ya, misalnya kalau ada bencana alam. Ketiga, dengan membagi-bagikan apa? Brosur, pamflet, buku, tulisan kepada orang-orang yang sudah beragama. Itu juga tidak boleh. Tetapi memang karena produk hukum itu mungkin sanksinya juga tidak terlalu berat dan juga kurang sosialisasi kepada masyarakat, makanya ketika terjadi hal-hal seperti itu, pelakunya tidak ditangkap, tidak diserahkan kepada kantor polisi, paling hanya diusir gitu. Tapi masih terjadi. Nah, saudara-saudara kita yang di pelosok atau yang di kota-kota kecil yang perekonomiannya mungkin masih kurang bagus, didatangi orang-orang seperti itu dengan bantuan, dengan uang, itu masih mudah menggadaikan imannya gitu ya. Hanya dengan satu dus mie instan gitu. Masih ada gitu. Dan ini masih ada. Saya punya bukti banyak. Nah, untuk itulah ketika saya masuk Islam, kemudian saya bergabung dengan sebuah yayasan, yaitu Yayasan Pembina Mualaf At-Tauhid yang berpusat di Surabaya. Yayasan kami adalah yayasan yang bergerak di bidang pembinaan mualaf ya, dan juga melakukan apa? Perang pemikiran. Perang pemikiran ini kami lakukan untuk membentengi umat Islam dari upaya-upaya pemurtadan tersebut. Apa yang kami lakukan? Dengan kajian ya, juga dengan debat. Boleh nggak di dalam Islam debat? Oh boleh ya, dengan cara yang paling baik ya. Nah, jadi kami juga melakukan dialog atau perdebatan dengan kalangan mereka, dengan kami maunya dengan pendeta-pendeta gitu. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya kami syiar juga kepada mereka, supaya juga ditonton ya, penonton bisa mengambil manfaatnya. Itu yang kami lakukan. Nah, singkat cerita, ketika saya sudah mau menjemput ide Islam, yang saya dapat dari ajaran Islam itu apa? Oh, ternyata di dalam Islam itu tidak boleh rasis gitu. Nah, penting sekali nih ya, tidak boleh rasis. Saya sebagai keturunan Tionghoa, saya baru tahu ternyata kalau di dalam Islam itu kita sebagai manusia, kita tidak pernah bisa milih kan mau lahir jadi orang suku apa kan. Ya betul lah, saya gak bisa milih lahir jadi orang Cina, bapak ibu juga tidak bisa milih menjadi lahir suku tertentu, ya kan. Kita tidak bisa milih, tahu-tahu kita sudah lahir dengan suku dan ras tertentu.
ketika saya juga menjemput hidayah Islam itu, saya juga melihat bahwa oh ternyata di dalam Islam itu tidak ada orang yang lebih baik dari orang lain kecuali takwanya. Betul ya? Kita mengingat bahwa khutbah Nabi Muhammad SAW terakhir sebelum beliau wafat dikatakan apa? Orang Arab tidak lebih baik daripada orang non-Arab. Orang non-Arab tidak lebih baik daripada orang Arab. Jadi tidak melihat warna kulit, tidak melihat rambut, tidak melihat mata, sipit atau enggak gitu. Jadi yang terbaik daripada manusia apa? Yang paling bertakwa. Masya Allah, saya bilang ini berarti agama yang universal. Makanya kalau disebut rahmatan lil alamin tidak salah, karena ini agama untuk semua umat manusia, gitu ya. Tidak peduli mau matanya sipit, mau rambutnya keriting atau lurus, kulit hitam, kulit putih, kulit kuning, tidak masalah. Justru memang dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia bersuku-suku, apa tujuannya? Untuk saling mengenal. Setelah saling mengenal, saling berkasih sayang, saling menasehati dalam kesabaran dan dalam kebenaran, ya, insya Allah. Akhirnya 2014 setelah saya memeluk Islam, ya karena keluarga besar saya masih Kristen semua, saya kan harus mempunyai bekal nih kalau saya ditanya nih sama keluarga saya nih, gitu kan, kenapa kamu masuk Islam gitu. Saya pelajarin ulang kitab-kitab saya yang saya dapat dari tokoh-tokoh yang berdakwah melalui jalur yang sekarang saya ikuti. Almarhum Syekh Hamid Hidayat, Dr. Zakir Naik, ya, Syekh Yusuf Estes, Syekh Husain Ye, Ustadz Oman Ali Khan, ya, ini yang di luar-luar semua. Ini semua yang saya pelajari ketika saya sebelum masuk Islam. Tapi ketika saya sudah masuk Islam, baru saya pelajari yang ustadz-ustadz yang dalam negeri untuk mempelajari akidah, fikih dan lain sebagainya. Ternyata ketika saya belajar ulang kitab saya mendapatkan bukti bahwa di dalam kitab saya ternyata banyak kesalahan. Contohnya apa? Misalnya ada yang namanya plagiarisme, ya. Kemudian ada yang namanya kontradiksi. Kemudian ada yang namanya ayat yang tidak otentik. Tidak otentik itu artinya bisa ditambahkan, disisipkan, ya. Bahkan ada yang dipinjam tapi nggak dibalik-balikin. Ya. Nah, ketika saya belajar kitab saya malah mendapatkan buktinya bukan dari kalangan lain-lain selain daripada kalangan saya sendiri, dari kalangan Kristen sendiri. Nah, akhirnya ketika saya sudah bisa membuktikan, saya bisa mengambil kesimpulan pada saat itu bahwa kitab saya yang saya imani selama ini tidak bisa lagi, menurut saya, tidak bisa lagi disebut sebagai kitab suci. Gitu ya. Nah, setelah saya mempelajari Islamnya, baru saya bisa menerima keuniversalan Islam, rahmatan lil alaminnya Islam, dan akhirnya saya memeluk Islam tahun 2014, 25 Juli 2014. Alhamdulillah, waktu itu saya rasanya lega sekali. Leganya bukan main. Kenapa lega? Karena saya tidak harus menyembah manusia lagi. Ya. Karena kan Bapak Ibu mungkin tahu, di Kristen kan kami mempunyai Tuhan yang menjadi manusia. Akhirnya ketika saya memeluk Islam, saya sangat lega karena saya tidak harus menyembah manusia lagi. Nah, ternyata dari keluarga besar saya, ya pertanyaannya hanya sebatas yang jauh yang saya pelajari lah gitu ya. Intinya kakak perempuan saya nanya, ngapain lu masuk Islam? Saya mau ikut Yesus sebenarnya. Kaget ya, loh selama ini kan kita ikut Yesus. Enggak, selama ini kita ikut Paulus. Ya, nanti Bapak Ibu kalau sudah mendengar lebih dalam, tahu maksud saya, apa yang saya maksud dengan ikut Yesus dan apa yang dimaksud dengan ikut Paulus. Ya, nanti di bagian akhir saya ceritakan. Baik, nah alhamdulillah, ketika beberapa lama setelah saya masuk Islam, saya harus berpisah dengan keluarga saya karena istri dan anak-anak saya tidak mau ikut masuk Islam. Saya sudah tanya ke semua ustadz-ustadz, guru-guru saya, bagaimana dengan status perkawinan saya. Ketika saya ketika saya ajak mereka untuk masuk Islam, mereka tidak mau. Pernikahan saya sudah batal, akhirnya saya berpisah baik-baik. Tapi alhamdulillah, anak saya yang paling kecil, bungsu, masuk Islam. Alhamdulillah ya. Mohon doanya untuk yang anak-anak saya yang lain.
Nah, setelah saya masuk Islam, saya karena sudah mendapatkan ilmu yang saya pelajari ulang, saya mau berdakwah lulusan pesantren bukan, gitu ya. Apa yang mau saya dakwahkan? Saya ingin berbagi ilmu ini gitu. Akhirnya 2020 saya bergabung dengan yayasan yang sekarang saya ikuti, yaitu Yayasan Pembina Mualafah Tauhid. Di dalamnya saya merasa cocok karena ada ilmu kristologi yang bisa saya sumbangkan pada yayasan ini. Ya, alhamdulillah kami sekarang sudah banyak bersosialisasi dengan masjid-masjid, dengan pondok-pondok pesantren. Alhamdulillah kami juga sudah mempunyai sebidang tanah di daerah Wonosalam, ya, Jombang, Jawa Timur, kurang lebih 2 hektar, yang alhamdulillah sudah kami bangun masjid. Insya Allah kami akan meneruskan dengan pembangunan pondok pesantren, ya. Kami juga sudah membeli sebidang tanah di daerah Gunung Kidul. Kami juga bekerja sama patungan, istilahnya lah, patungan beli gereja. Udah pernah beli gereja kan? Alhamdulillah kami beli gereja. Untuk apa? Untuk jadi masjid. Nah, ceritanya mungkin sedikit ada intrik-intriknya ya, bagaimana bisa beli gereja. Tapi alhamdulillah dengan teman-teman kita membeli sebuah gereja di sebuah daerah di Klaten, Desa Gentan namanya. Gereja yang dibangun yang mana menyalahi prosedur. Ketika gereja itu dibangun, di dalam kampung itu yang jadi orang Kristen cuma 5 orang, satu keluarga, cuma satu kakak. Bisa dibangun sebuah gereja dengan kapasitas mungkin bisa sekitar 200-300 orang, luas tanah kurang lebih hampir 400 meter persegi. Orang Kristen di kampung itu cuma 5 orang, tapi bisa bangun gereja, gimana caranya? Ya, saya nggak perlu ceritakan lah bagaimana ya bisa terjadi ya. Tapi alhamdulillah gereja tersebut sudah berhasil kami beli dan kami serahkan kepada kepala desa setempat untuk menjadikan masjid yang kami kasih nama apa? Masjid Isa Al-Masih. Alhamdulillah, ya kan? Nah, bagaimana bapak-bapak ibu, ada yang pernah ngerasain nggak sholat di bekas gereja? Rasanya gimana coba? Waduh, ketika saya pertama kali sholat di masjid itu, ya, yang berasal dari gereja, rasanya alhamdulillah gitu ya, nikmat sekali gitu. Saya jadi langsung ingat sahabat Nabi Umar bin Khattab ya, ketika ditawari sholat di gereja di Yerusalem, beliau tidak mau, ya, karena bisa salah paham gitu umat Islam, nanti takut direbut gitu ya. Tetapi ketika saya bisa sholat di sebuah masjid bekas gereja, masya Allah rasanya luar biasa nikmatnya. Nah, jadi itu yang kami lakukan. Kami juga kalau ada gereja yang mau dijual lagi, wah kita juga senang. Kita cari, kita tawar, kita nego bagaimana kita jual, kita beli ya untuk dijadikan masjid. Nah, itu yang kami lakukan kurang lebih sekilas info dari Yayasan Pembina Mualafah Tauhid yang pusatnya di Surabaya. Kemudian saya mengelola yang wilayah Jakarta bersama teman-teman yang juga kebanyakan mualaf-mualaf. Nah, itu kameramen-kameramen saya juga tuh mualaf-mualaf semuanya. Tapi jangan disebut mualaf terus lah. Kasihan gitu ya. Sebutnya mantan kafir aja udah gitu. Baik, sekarang kita masuk ke dalam inti daripada kajian ini. Sebelumnya saya ingin memberikan disclaimer ya. Buat apa sih kita mendengar kajian tentang agama orang lain gitu? Ya, buat apa sih kok harus ada yang mempelajari kitab orang lain? Bukan belajar Quran yang benar gitu ya. Buat bapak ibu di sini ya, mungkin yang di atas ada adik-adik juga, saya tidak menyarankan belajar kristologi. Ini namanya ilmu kristologi ini ya. Saya tidak menyarankan, tapi kalau mendengarkan, mengetahui boleh ya. Jadi untuk belajar kristologi ini, setelah saya konsultasi dengan beberapa ulama, ini hukumnya adalah fardu kifayah. Ya, kalau sudah ada yang mengerjakan ya sudah, tidak perlu semua Islam belajar kristologi. Yang paling penting belajar Quran, menjalankan Islam dengan baik, itu yang paling penting. Tetapi menjalankan Islam dengan akidah yang kuat, dengan iman yang kuat, dibekali juga dengan pengetahuan tentang kristologi, supaya apa? Supaya tidak mudah dimurtadkan. Ya, itu ya disclaimer kita ya. Jadi di sini saya bukan berarti mau menjelekkan agama orang lain atau mau mencaci maki atau menghina sesembahan orang lain, sama sekali bukan. Ya, sama sekali bukan. Saya hanya memberitahukan apa yang ada di dalam agama yang dulu saya peluk dengan tujuan supaya Bapak Ibu di sini makin kuat imannya, makin kokoh akidahnya supaya tidak mudah dimurtadkan. Ya. Baik. Saya
setelah saya mempelajari kitab saya yang dulu, tadi saya bilang kan, ada yang namanya plagiarisme, ada yang namanya kontradiksi, ada yang namanya ayat yang tidak otentik. Saya mungkin tidak bisa menguraikan satu-satu secara detail, karena nanti waktunya tidak cukup gitu ya. Ini butuh mungkin beberapa SKS gitu lah. Jadi nanti Bapak Ibu bisa tonton di channel kita, Geraha Mualaf atau channel Don Ditan. Di situ semuanya saya buka. Ya. Tapi saya membuka apa yang ada di dalam kitab mereka itu berdasarkan dokumen. Bukan asumsi saya menunjukkan dokumen mereka yang mana ada bukti-buktinya bahwa di situ ada ayat-ayat yang tidak otentik. Bapak Ibu mungkin yang sudah akrab dengan Quran, ketika mempunyai sebuah mushaf Quran, kan biasanya mushaf Quran kan ada huruf Arabnya, ada terjemahannya, mungkin ada lagi yang model yang ada asbabun nuzulnya, atau yang mungkin ada tambahan tafsir atau bagaimana gitu ya. Kalau Bapak Ibu pegang mushaf Quran seperti itu, terus kemudian ada misalnya asbabun nuzul atau ada tafsir atau ada catatan kaki yang mengatakan bahwa ayat ini pasti tidak asli, gimana rasanya? Rasanya gimana itu? Kalau kita punya begitu. Nauzubillah mujalik ya. Alhamdulillah tidak ada hal seperti itu di dalam Quran kita. Nah, tetapi sekarang saya ingin membuktikan kepada Bapak Ibu di sini ya. Bukan dalam arti saya mau menjelekkan agama orang lain, tapi ini buktinya ada, barang buktinya ada, gitu ya. Saya bukakan sebentar. Nah, jadi saya kemana-mana bawanya begini nih. Udah kayak mahasiswanya nih. Jadi. Nanti setelah ini baru saya akan berikan sejarahnya. Ada yang bisa bantu saya baca di sini? Ada yang bisa bantu baca? Jangan imam. Ada yang bisa bantu baca? Yang masih muda? Atau Erik? Erik boleh bantu baca Erik? Pakai mic. Jangan pakai bismillah ya. Oh jangan. Saya kira pakai bismillah. Jangan. Oh jangan. Ini ada sebuah kitab. Saya tadi belum kenalin. Ini ada sebuah kitab. Namanya Kitab Suci Katolik. Kitab ini tidak untuk diperdagangkan. Ya. Dipersembahkan tahun 2009 kepada umat Katolik Indonesia oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Departemen Agama Republik Indonesia. Resmi berarti kan? Nah, di dalam kitab ini selain daripada ayat itu juga ada catatan kakinya. Oke. Nah, saya sengaja meminta tolong untuk Erik baca ini karena ayat ini yang dianggap sebagai bukti teks bahwa di dalam kitabnya Kristen itu ada ajaran Trinitas. Nah, Bapak Ibu mungkin sudah pernah dengar ya, Trinitas ya, atau Tritunggal. Kita memahami bahwa saudara-saudara kita yang Kristen, mereka mempunyai konsep ketuhanan yaitu Tuhan yang Trinitas. Ya, tiga pribadi tapi satu hakikat. Mereka tetap bilang bahwa agama, apa Tuhan mereka tuh Maha Esa, tetap bilang Esa, tetapi punya tiga pribadi. Nah, kita buktikan apakah konsep ketuhanan mereka ini menurut kitab mereka sendiri ini otentik atau tidak gitu ya. Nah, tolong dibacakan dari 7. Sebab ada tiga nih. Sebab ada tiga yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Dan ada tiga yang memberi kesaksian di bumi, roh, dan air, dan darah, dan ketiganya adalah satu. Kita menerima kesaksian manusia. Cukup sampai 8 aja. Oh, nah, ini ada catatan kakinya nih ya. Ini catatan kakinya dari mulai ayat 7 sampai 8, dari mulai kata di dalam sorga sampai kata di bumi. Ini apa bagian? Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani, karenanya bagian ini pasti tidak asli. Kok pastinya ditekenin begitu sih? Kode. Tidak asli apa? Tidak asli Bapak? Asli. Nah, Bapak yang ngomong ya, kita ya.
Ini yang disebut dengan ayat yang disebut apa? Sisipan. Yang tadinya bukan ayat, tadinya catatan kaki atau catatan di pinggir halaman, disisipkan menjadi ayat. Ya, bayangkan. Jadi kita melihat bahwa di dalam kasus seperti ini, jadi ada yang disebut dengan agama, ada juga yang disebut dengan pemikiran agama. Nah, pemikiran agama ini adalah yang contohnya seperti tadi, catatan di pinggir halaman yang kemudian disisipkan menjadi ayat. Itu yang menjadi konsep ketuhanan mereka. Oke, sebenarnya banyak ayat-ayat yang seperti ini yang dikatakan tidak asli, tidak otentik, ditambahkan, disisipkan, bahkan ada yang dipinjam. Tapi saya tidak perlu bacakan semua lah ya. Ini hanya pembuktian saja supaya saya tidak dianggap asumsi gitu ya. Bapak Ibu nanti kalau yang mau lihat boleh, atau lihat di YouTube saya juga boleh. Selalu kalau saya tampilkan di YouTube, saya selalu saya minta untuk di zoom supaya nonton bisa lihat sendiri gitu ya. Nah, sekarang saya ingin menceritakan sedikit bagaimana agama kekristenan ini terbentuk gitu ya. Dan bagaimana sebenarnya konsep daripada agama ini. Kenapa saya perlu menceritakan ini? Supaya Bapak Ibu paham ya bagaimana agama ini. Kita yang sudah mengenal agama kita dengan baik, kita bisa memahami konsep ketuhanan mereka, sehingga ketika kita kedatangan tamu yang tidak diundang yang mengajak kita untuk masuk ke dalam agama mereka, kita sudah paham ya. Bapak Ibu nanti juga bisa ajarkan kepada keluarga Bapak Ibu supaya tidak mudah digoyang imannya. Oke. Kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab sebelum Al-Qur'an, yaitu ada Taurat, Zabur dan Injil, betul ya? Quran membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya. Tetapi kitab-kitab ini yang tadi saya sebutkan, Taurat, Zabur, Injil, kita juga tahu bahwa kitab-kitab ini diturunkan hanya untuk Bani Israel, betul ya? Jadi Taurat, Zabur, Injil itu adalah wahyu-wahyu yang diberikan Allah SWT kepada Nabi dan Rasulnya untuk Bani Israel pada zaman itu, betul Ustaz? Setuju? Ada yang mau protes? Enggak ya? Betul ya? Apakah Taurat, Zabur, Injil yang disebut dalam Quran itu pernah disebut dijanjikan untuk dijaga seperti Quran? Pernah dengar dijanjikan untuk dijaga? Hah? Tidak ya? Kita tidak pernah mendengar Taurat, Zabur, Injil dijanjikan untuk dijaga ya. Ya, tidak seperti Quran ya. Kalau Quran kita sering mendengarkan, kami yang menurunkan, kami pula yang menjaganya. Bagaimana Quran dijaga? Dengan habis-habis Quran kita ya. Jadi seluruh mushaf Quran, mau hard copy, mau soft copy, kalau dimusnahkan di seluruh dunia, dalam waktu singkat akan terbentuk lagi melalui hafiz kita. Tetapi kalau Bible, mau hard copy, mau soft copy di seluruh dunia, kalau dimusnahkan, apakah akan ada lagi? Tidak, karena tidak ada yang hafal ini. Nah, jadi kita paham bahwa Bani Israel yang merupakan keturunan daripada Nabi Yakub alaihissalam, ya, terdiri dari 12 suku. Kita juga tahu ceritanya ketika salah satu anak daripada Nabi Yakub alaihissalam, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam, yang dibuang oleh dan dijual oleh saudara-saudaranya sendiri ke Mesir. Kemudian dengan adanya kelaparan, saudara-saudara dan Nabi Yakub alaihissalam hijrah ke Mesir. Ketika mereka sudah beranak pinak menjadi bangsa sendiri di negeri orang, akhirnya malah mereka menjadi budak ya di negeri Mesir. Kita tahu bahwa Mesir juga adalah bangsa yang menyembah dewa-dewa, betul ya? Ketika Bani Israel ini dibebaskan oleh Nabi Musa alaihissalam dan juga Nabi Harun alaihissalam, keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan atau yang kita kenal sekarang dengan Palestina ya. Mereka melalui perjalanan yang begitu panjang sampai akhirnya masuk ke dalam tanah Kanaan atau Palestina. Kemudian mereka menjadi bangsa Israel yang mandiri atau merdeka, tetapi belum menjadi kerajaan. Masih bangsa yang terdiri dari 12 suku yang dipimpin oleh hakim-hakim ya. Kemudian baru bangsa Israel ini minta kepada nabi mereka untuk menjadi kerajaan. Diangkatlah seorang raja pertama Bani Israel, yaitu Raja Tolut ya, atau kalau di dalam Bible ini kita tahu dengan nama Saul. Nah, kemudian diteruskan oleh Nabi Daud alaihissalam. Bani Israel mengalami zaman kejayaan.
ketika Nabi Daud alaihissalam mangkat digantikan oleh anaknya Nabi Sulaiman alaihissalam. Di sini namanya Salomo. Ketika Nabi Salomo alaihissalam atau Sulaiman alaihissalam ini mangkat atau wafat, Bani Israel kerajaannya terpecah menjadi dua, Israel Utara dan Israel Selatan. Ketika abad ke-8 sebelum Masehi, kira-kira di tahun 722 sebelum Masehi, bangsa Asiria masuk ke dalam bangsa Israel, menguasai Israel Utara saja, yang utara ya. Ketika kira-kira abad ke-6 sebelum Masehi, bangsa Babilonia masuk ke dalam Israel, mengalahkan bangsa Asiria dan juga menguasai Israel Selatan. Jadi seluruh Israel dikuasai oleh bangsa Babilonia. Dan kira-kira 1 tahun setelah bangsa Babilonia masuk ke dalam Israel, yang namanya Haikal Sulaiman atau Baitul Maqdis yang pertama ya, yang dibangun oleh Nabi Sulaiman alaihissalam, dihancurkan. Dihancurkan, kemudian orang-orang Israel dibuang ke Babilonia ya. Jadi masa itu disebut sebagai masa pembuangan Babel. Kemudian kira-kira di abad ke-6 juga, kurang lebih tidak lama setelah Babilonia masuk, bangsa Babilonia dikalahkan oleh bangsa Persia. Ya. Setelah bangsa Persia masuk, Babilonia kalah, bangsa Israel yang sedang dibuang dikembalikan ke tanah Kanaan atau Palestina. Baru kira-kira di akhir abad ke-6 sebelum Masehi, Haikal Sulaiman atau Bait Suci yang kedua dibangun. Ya, jadi mulailah saat itu, dimulai saat yang namanya zaman Bait Suci yang kedua. Okay. Ketika bangsa Persia memerintah cukup lama, kira-kira 100-200 bahkan lebih dari 200 tahun, abad ke-4 sebelum Masehi, kira-kira tahun 322 sebelum Masehi, bangsa Yunani mengalahkan Persia. Jadi daerah situ, daerah Mediterania dikuasai oleh bangsa Yunani. Bangsa Persia yang kalah, mundur semua. Jadi bangsa Yunani mempunyai banyak sekali apa? Boneka-boneka raja lah, masing-masing di bangsa-bangsa kecil. Di Mesir, di Palestina, di Babilonia dan sebagainya. Saat itulah mulai yang namanya era Helenisme. Ya, ada yang pernah mendengar Helenisme ya? Helenisme adalah sistem kepercayaan orang-orang Yunani yang menyembah dewa-dewa. Gitu ya. Dewa siapa? Yang paling tinggi adalah Dewa Zeus. Dewa Zeus ini kalau di dalam sistem kepercayaan orang Yunani ini adalah dewa yang boleh dikatakan celamitan begitu. Celamitan ini gimana? Lihat perempuan manusia cantik dihamili punya anak Hercules. Gitu. Lihat perempuan cantik lagi dihamili punya anak Perseus. Gitu. Jadi ada dewa yang paling tinggi bisa punya anak dari perempuan-perempuan manusia gitu. Jadi anaknya ini disebut sebagai setengah manusia, setengah dewa. Ini kepercayaannya orang Yunani kuno. Sistem Helenisme ini yang berlaku selama ratusan tahun di daerah Mediterania itu, sehingga tidak luput juga dari bangsa Israel juga terpapar oleh Helenisme ini. Ya, ratusan tahun penjajah kita dulu bangsa Belanda datang ke sini juga bawa budayanya kan. Bahkan KUHP kita juga berasal dari bangsa Belanda, betul kan? Itu adalah contoh penguasaan bangsa oleh bangsa lain. Sehingga mereka juga membawa budaya atau agama, sesuatu yang dibawa oleh mereka ke tanah yang mereka kuasai. Baru kira-kira di abad pertama, bangsa Yunani dikalahkan oleh Romawi. Romawi meneruskan sampai ratusan tahun. Juga bangsa Israel juga berada di bawah penguasaan bangsa-bangsa yang menyembah dewa-dewa. Jadi kalau bangsa Romawi menyembah dewa Mitra, nanti bangsa Yunani menyembah dewa Zeus misalnya. Sebelumnya Babilonia menyembah dewa Ahura Mazda, sebelumnya lagi nanti Babilonia menyembah dewa Namrus, sebelumnya lagi nanti bangsa Mesir menyembah dewa Osiris dan sebagainya. Selama ribuan tahun ini, bangsa-bangsa yang menyembah dewa-dewa itu kan yang sudah punya konsep apa? Trinitas. Mereka menyembah tuhan-tuhan yang dianggap triad gitu, atau disebut triad gitu. Ya, tiga tapi satu, satu tapi tiga. Trinitas pertama di mana? Di Babilonia. Ya, ada yang namanya Namrus, Tamrus, Semiramis. Kita mengenal ya, Nabi Ibrahim alaihissalam,
juga pernah dipersekusi oleh Raja Namrus, betul kan? Itu adalah konsep trinitas pertama, ribuan tahun sebelum ada Nabi Isa Al-Masih, sebelum ada agama Kristen. Ya, ada trinitas dulu nih. Nanti di Persia juga ada konsep trinitas, di Romawi juga ada konsep trinitas, bahkan sampai Eropa Utara juga ada konsep trinitas. Nanti ada Dewi Madonna, Dewa Matreon, mukanya satu tapi apa, badannya satu tapi tiga muka dan sebagainya. Konsepnya kurang lebih sama, ya, tiga Tuhan tapi satu, satu tapi tiga. Oke, nah, ketika bangsa Israel masih berada di dalam pembuangan yang di Babilonia, mereka sudah mulai menulis kitab-kitab mereka. Kitab-kitab mereka yang mereka susun, namanya adalah ini. Nah, ini adalah kitab yang disebut dengan kitab Tanakh, ya, T-A-N-A-C-H, Tanakh. Tanakh ini singkatan, singkatan apa? Torah, Nevi'im, Ketuvim. Torah itu yang kita kenal dengan Taurat, ya. Nevi'im itu kisah nabi-nabi, Nabi, Nevi, kitab nabi-nabi. Nanti apa namanya? Kalau yang Taurat itu dianggap sebagai lima kitab Musa, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Kalau yang Nevi'im itu kitab nabi-nabi, nanti ada kitab-kitab Nabi Yeskiel, Yeremia, Yesaya, nanti ada nabi-nabi kecil, Nabi Yunus, Nabi Ayub, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, kelompok yang ketiga, yaitu kelompok kitab-kitab apa? Ketuvim. Ketuvim itu adalah yang dianggap tulisan daripada orang-orang bijak, termasuk Nabi juga. Nanti ada yang dianggap sebagai tulisan Nabi Daud, yang disebut dengan Mazmur. Kita mengenal dengan Zabur, gitu ya. Pertanyaannya sekarang ini, apakah Nabi Musa yang menulis Taurat di sini? Apakah Nabi Daud yang menulis Zabur di sini? Nah, itu yang harus kita pelajari, gitu ya. Saya sudah mempelajari, bahkan dari kalangan mereka sendiri. Sampai di abad 7-8, kalangan Yahudi masih menganggap bahwa kitab Taurat itu ditulis langsung oleh Nabi Musa. Ya, tetapi setelah abad-abad berikutnya, tradisi tersebut sudah mulai luntur gitu. Akhirnya baru ada yang namanya mengatakan kitab-kitab mereka ini disusun oleh mazhab-mazhab ternyata. Ya, kita mengenal kata mazhab nih. Di Babilonia ketika mereka dibuang, mereka sudah punya mazhab-mazhab. Ada empat mazhab yang dianggap menulis kitab Taurat. Ada mazhab Yahwis, ada mazhab Elohis, ada mazhab Deuteronomis, ada mazhab Priestly. Karena itulah, karena ada empat sumber kisah yang masuk ke dalam kitab Taurat, yang mereka sebut Taurat nih, itu yang menjadi penyebab di dalam kitab mereka banyak kontradiksi. Begitu. Karena masing-masing punya cerita sendiri-sendiri yang dimasukkan gitu. Jadi cerita-ceritanya di dalam kitab ini diceritakan ada yang dua kali, ada yang tiga kali gitu. Yang dua kali disebut dengan doublet, yang tiga kali disebut dengan triplet. Karena diceritakan berulang, akhirnya terjadi kontradiksi. Nah, jadi dengan begitu, ini tidak bisa disebut sebagai firman Allah. Tidak seperti Quran yang turun langsung kepada Nabi melalui Malaikat Jibril alaihissalam. Itu yang terjadi gitu ya. Kemudian kitab ini kira-kira di awal abad ketiga sebelum Masehi, kitab ini yang berbahasa Ibrani diterjemahkan menjadi bahasa Yunani oleh salah seorang raja bonekanya Alexander Agung, ya, penguasa dari Yunani, yang memerintahkan 72 rabi-rabi untuk menerjemahkan ini menjadi dalam bahasa Yunani. Jadi apa? Nah, jadi ini menjadi kitab yang disebut dengan kitab Septuaginta. Ya, jadi dari kitabnya orang Yahudi yang ini, yang dalam bahasa Ibrani, di abad ketiga yang memerintahkan Raja Ptolemy II di Mesir menerjemahkan ini menjadi ini, dari bahasa Ibrani menjadi Yunani. Oke. Kitab ini beredar selama ratusan tahun. Bahkan sampai ketika Nabi Isa alaihissalam lahir sampai diangkat, kitab ini masih ada. Tetapi kemudian kitab ini terjemahannya diresensi gitu ya. Diresensi itu artinya dikoreksi begitulah. Dirubah-rubah sedikit sehingga apa?
sehingga seolah-olah kitab ini berbicara mengenai Yesus atau Nabi Isa Al-Masih. Ya. Sementara itu, di abad pertama sampai abad kedua, orang-orang yang memang sudah menyebut dirinya sebagai Kristen, itu mereka mulai menulis kitab-kitab mereka. Ya. Kitab-kitab mereka disebut sebagai Perjanjian Baru. Kitabnya apa? Kitabnya mereka sebut ini. Mulai dari Matius sampai Wahyu. Ini ditulis kira-kira dari pertengahan abad pertama sampai abad kedua. Oke. Kira-kira di abad keempat Masehi, kitab ini yang sudah menjadi bahasa Yunani. Ini kitabnya orang Kristen juga bahasa Yunani. Ini yang dijadikan jadi satu begini. Inilah kitabnya orang Kristen. Yang mana separuhnya ini berasal dari kitabnya orang Yahudi. Nah, ya. Masalahnya di mana? Ada masalah emang? Masalahnya di mana coba? Ketika misalnya contoh yang terjemahan Yunani ini diberikan kepada orang Yahudi untuk dibaca, mau gak mereka? Tidak mau. Kenapa? Karena perspektifnya sudah berubah. Ya. Perspektif di dalam kitab ini ketika menjadi ini sudah berubah. Ketika ini sudah ditempel dengan kitabnya orang Kristen, kitab yang ini menjadi seolah-olah berbicara mengenai Yesus di sini. Nah, sedangkan orang Yahudi bilang di dalam sini tidak ada yang namanya berbicara tentang Yesus, itu nggak ada. Apalagi yang disebut dengan nubuat gitu ya, nubuat untuk Yesus gitu, di sini nggak ada sama sekali, nol, nihil gitu. Tetapi oleh orang Kristen, kitabnya mereka yang menjadi bahasa Yunani dipakai oleh Kristen disebut sebagai apa? Perjanjian Lama. Jadi yang ini menjadi Perjanjian Lama, yang ini disebut Perjanjian Baru. Inilah kitabnya orang Kristen. Ini sejarahnya kitab mereka ya. Saya tidak perlu ceritakan mengenai sejarah tersusunnya mushaf Quran ya di sini ya. Sudah hafal semua lah ya. Jadi kan beda. Jadi kalau mereka di sini disebut kanonisasi atau artinya mereka memilih kitab-kitab mana saja yang cocok dimasukkan dalam kitab mereka. Kalau Quran bukan kanonisasi, tapi apa? Kodifikasi, ya. Menyatukan ayat-ayat yang sudah dicatat oleh para sahabat masuk ke dalam mushaf melalui sebuah tim, ya, yang dipimpin oleh hafiz-hafiz Quran. Jadi tidak mungkin ada yang lolos begitu. Ya. Nah, sekarang yang dua itu tadi menjadi kitabnya orang Kristen ini. Di dalamnya sudah terdapat Perjanjian Lama dan juga Perjanjian Baru. Tetapi di dalam sini perspektifnya Perjanjian Lama beda dengan perspektifnya kitabnya orang Yahudi. Oke, sampai di sini kurang lebih kita jadi paham bahwa ternyata separohnya kitab Kristen ternyata bukan asli milik mereka, gitu ya. Karena yang menulis ini tidak ada orang Kristennya, yang menulis ini orang-orang Yahudi semua, yang mana mereka punya otoritas ya untuk menafsirkan kitab mereka. Kita punya Quran. Siapa yang berhak menafsirkan Quran? Otomatis ya ulama orang Islam. Betul ya? Ketika orang Yahudi punya kitab ini, yang berhak menafsirkan siapa? Ya ulama agama mereka. Gitu. Kalau agama yang Kristen sendiri yang Perjanjian Baru, ya kita bilang yang otoritas menafsirkan ya ulama agama Kristen. Tetapi ketika mereka menggunakan ini yang perspektifnya atau tafsirannya berbeda dengan ini, itu yang jadi masalah, gitu ya. Nanti akan saya ceritakan perbedaannya di mana, gitu. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam yang namanya konsep ketuhanan. Apakah yang disebut dengan agama Yahudi, Kristen, Islam, ini konsep ketuhanannya sama? Kira-kira, ya. Ini kalau kita pelajari, ternyata konsep ketuhanan di dalam Yahudi ini sebenarnya sama dengan Islam. Ya, tauhid. Sama-sama tauhid. Sama-sama murni monoteis. Dan ini diakui oleh Yahudi. Diakui oleh ulama-ulama Yahudi. Mereka berani mengatakan bahwa Tuhan yang disembah oleh umat Islam itu sama dengan Tuhan yang disembah oleh umat Yahudi. Ya, mereka berani mengatakan. Yang ngomong ini ulama atau rabi-rabi Yahudi. Tetapi ketika ditanya, apakah Tuhan yang Kristen sama dengan Yahudi? Mereka berani mengatakan, bukan, tidak sama. Yang Kristen ini memang bisa dikatakan mereka juga menyembah Tuhannya Abraham, Ishak, dan Yakub. Tetapi mereka juga menyembah Yesus.
Karena mereka menyembah Yesus sebagai Tuhan, oleh orang Yahudi mereka disebut sebagai Avodah Zarah, bahasa Ibraninya. Avodah Zarah artinya penyembah asing, ya, penyembah asing, atau boleh dikatakan ekstrimnya penyembah berhala. Jadi dianggapnya orang Kristen itu seperti orang yang sudah menikah tapi berselingkuh gitu. Berselingkuh dalam arti gimana? Sudah menyembah Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, tapi mereka juga menambah manusia gitu. Nah, bagaimana ceritanya Kristen bisa menyembah manusia? Karena ada tadi pengaruh yang dari apa? Dari paganisme Romawi dan juga Helenisme Yunani. Mana buktinya? Oh benar. Ternyata saya bawa ini. Di sini ada sebuah Bible, ya. Ini namanya New American Bible. Ini Biblenya orang Katolik di Amerika, ya. Di dalam Bible mereka sendiri sama seperti ini, ada catatan kakinya. Nah, ada sebuah ayat di dalam kitab mereka yang dikatakan begini. John 1:1 atau Yohanes 1 ayat 1 gitu ya. Bahasa Inggrisnya nih ya. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Pada mulanya adalah Firman, Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Ini mohon maaf, saya nyebutnya Allah, karena di kitab bahasa Indonesia memang tulisannya A-L-L-A-H, ya. Karena nggak ada tasdidnya, jadi saya nyebutnya Allah, gitu ya. Ya. Ternyata ayat itu, menurut kitab ini, ya, di dalam sini ada keterangan. Keterangannya apa? Filosofi atau diadopsi dari filosofi Helenistik. Mau lihat kan? Mau lihat? Siapa tahu nanti. Nah, ini yang saya kuningin tuh. Betul? Ya. Bahwa ternyata ada ayat yang dipengaruhi oleh filosofi Helenistik yang tadi saya ceritakan ya. Selama ratusan tahun mereka hidup di dalam era Helenisme. Nah, jadi ada pengaruh memang dari Helenismenya Yunani dan juga paganismenya Romawi. Kalau yang paganismenya Romawinya bagaimana? Ketika Kristen dianggap sebagai agama yang legal di Romawi dan akhirnya diangkat menjadi agama negara, Kristen menggantikan agamanya orang Romawi yang sebelumnya menyembah Dewa Mitra selama 400 tahun. Ya, patung-patung dewanya diganti dengan patung-patung santo-santo atau orang suci. Yang tadinya Kristen tidak punya gereja diberikan gedung gereja. Kemudian pendeta-pendetanya dibebaskan dari pajak. Siapa yang melakukan? Raja Konstantin di abad ke-4 Masehi, ya. Dewa-dewa yang mereka tadi anggap semua digantikan dengan tokoh-tokoh yang ada di dalam Kristen. Makanya kalau kita bisa lihat kadang-kadang lukisan Yesus di belakangnya ada lingkaran gitu kan. Lingkaran ini adalah peninggalan dari kepercayaan orang Romawi sebelumnya, gitu ya. Karena Dewa Mitra itu dianggap sebagai Dewa Matahari, sehingga di belakang gambar Yesus selalu di sini ada lingkaran kuning, disebut halo itu namanya, ya. Oke, sekarang kita balik lagi ke kitab mereka. Ketika mereka sudah menjadikan kitab mereka yang disebut dengan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, apakah, nah ini pertanyaannya gini, saya bandingkan dengan ini ya, yang sudah menjadi kitab Kristen ya. Apakah konsep ketuhanan di sini dan konsep ketuhanan yang di sini sama? Atau kalau saya persempit lagi, apakah konsep ketuhanan yang di Perjanjian Lama dengan konsep perjanjian di Perjanjian Baru itu sama? Ternyata tidak, ya. Di dalam Perjanjian Lama atau yang kitabnya orang Yahudi, yang tadi saya katakan masih tauhid atau monoteis, mengatakan bahwa Tuhan bukanlah manusia. Tuhan bukanlah anak manusia, ya. Tuhan tidak bisa berubah. Tidak ada langit dari segala langit yang bisa menampung Tuhan. Ya, itu akidah mereka. Sama kata dengan lam yalid walam yulad. Sama ya? Kemudian di dalam kitab mereka juga, di dalam Ulangan 6 ayat 4 disebutkan bahwa Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Nah, ini syahadatnya orang Yahudi ini. Artinya apa? Dengarlah bangsa Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ya. Sama kata dengan Qul Huwallahu Ahad. Sama kan? Masih ada kesamaan gitu, ya. Jadi masih monoteis.
Tuhan tidak berubah, Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan anak manusia, Tuhan juga Esa. Tetapi ketika masuk ke dalam Perjanjian Baru, sebelum masuk ke dalam ajaran Paulus, di dalam kitab-kitab mereka yang disebut dengan Matius, Markus, Lukas, Yohanes, diceritakan Yesus juga mengajarkan hal yang sama dengan yang tadi. Yesus juga mengatakan yang sama, dengarlah bangsa Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Diceritakan begitu di sini ya. Tetapi ketika sudah masuk ke dalam ajaran-ajaran Paulus, yang dikatakan bahwa Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Nah, ini yang sudah mulai berubah. Ketika Paulus sudah mengajarkan bahwa setiap manusia yang lahir sudah bawa dosa waris, nah ini yang sudah berbeda dari yang ajaran Yesus. Yesus tidak pernah mengajarkan dosa waris di Perjanjian Baru. Bahkan Yesus hanya mengajarkan apa? Kalau mau masuk kerajaan surga, tulisnya begitu ya, kalian hanya perlu bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini. Kalau disebutkan seperti anak kecil kan berarti kan seperti polos gitulah ya, atau kembali ke fitrah gitu. Tetapi ketika masuk ajaran Paulus, Paulus mengajarkan bahwa setiap manusia sudah bawa dosa waris. Kalau tidak percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat yang sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kalian, kalian tidak akan selamat. Begitu. Nah, Paulus ini adalah memang sebenarnya dia juga seorang Yahudi, yang mana bapaknya seorang keturunan suku Benyamin, tetapi ibunya dari Yunani. Nah, dia tadinya adalah orang warga negara Romawi, kepala tentara Romawi yang mengejar-ngejar murid atau pengikut Yesus. Ya, ada kisahnya di sini ada. Tetapi ketika Yesus sudah tidak ada, sudah diangkat, ketika Paulus berjalan melakukan perjalanan ke kota Damsyik untuk mengejar pengikut Yesus, dia mengaku bahwa di tengah perjalanan dia melihat cahaya, mendengar suara. Sejak saat itu dia mengangkat dirinya sendiri sebagai rasul. Nah, kata rasul di dalam sini itu beda dengan kata rasul yang kita pahami ya di dalam Islam, rasul. Kalau rasul yang kita pahami di dalam Islam adalah nabi yang menerima risalah, ya. Tetapi kalau kata rasul di dalam Bible itu dianggap hanya sebagai pengikut Yesus. Ya, beda ya. Nah, ketika Paulus mengangkat dirinya sebagai rasul, dia mengkhususkan dirinya untuk orang-orang di luar bangsa Yahudi. Jadi untuk orang-orang Yahudi, Paulus bilang, kalian tetap harus hidup di bawah hukum Taurat. Gitu. Tetapi ketika ngomong sama orang-orang yang non-Yahudi, dia bilang, kalian tidak harus hidup di bawah hukum Taurat. Kenapa? Karena hukum Taurat itu sudah dibatalkan dengan matinya Yesus di atas kayu salib. Gitu ya. Makanya kalian yang orang-orang non-Yahudi tidak perlu sunat. Gitu. Padahal Yesus sunat. Gitu. Ya. Jadi ketika Paulus bilang begitu, kalian tidak perlu sunat karena hukum Taurat sudah batal dengan matinya Yesus. Gitu. Sunatnya gak usah, tapi perpuluhan jalan terus. Gitu. Ya. Perpuluhan itu adalah seperti zakat. Ya. Kalau di dalam bangsa Israel, itu zakatnya, itu di dalam kitab ini disebutkan 10%. 10% yang diwajibkan kepada suku-suku selain suku Lewi. Lewi adalah nama anak ketiga daripada Nabi Yakub, yang mana suku-suku yang lain ini mereka yang bekerja, bertani, berperang, mereka wajib memberikan perpuluhan 10% kepada suku Lewi. Suku Lewi ini tidak bekerja, tidak berperang, tidak beternak gitu. Mereka yang menjadi marbot gitu. Marbotnya yang disebut dengan bait suci atau bait Allah. Nah, konsep perpuluhan ini harus dilakukan di tanah Israel, harus diserahkan kepada bait suci. Semenjak bait sucinya Yahudi dihancurkan di tahun 70 Masehi, bangsa Israel sekarang sudah tidak perpuluhan lagi. Tetapi diteruskan oleh Kristen, masih ada perpuluhan, tapi juga tidak semua gereja. Ketika ditanya, kok Kristen melakukan perpuluhan? Karena mereka mengaku pendeta-pendetanya adalah orang-orang suku Lewi katanya. Lewi rohani maksudnya, Pak. Ya, secara rohani saja gitu. Bukan Lewi panjang, bukan Lewi gajah atau bukan Lewi liang gitu maksudnya. Ini yang dimaksud dengan suku Lewi rohani ini, mereka merujuk kepada suku Lewi dari Bani Israel.
Nah, oke, okay, itu adalah urusan gereja, itu adalah urusan agama mereka. Kita tidak usah mengganggu gitu ya. Jadi tujuan saya berceramah di sini untuk memberitahukan hal-hal seperti ini bukan berarti kita harus membenci orang-orang Kristen, bukan, sama sekali bukan. Bukan berarti kita tidak boleh bertoleransi, bukan. Kita tetap harus bertoleransi. Yang kita harus pahami di sini, konsep ini saya jelaskan di sini dengan barang bukti dan juga dengan dokumen-dokumen yang ada yang saya punya. Oke. Nah, lanjut. Tadi kita sudah bicara konsep ketuhanan. Konsep ketuhanannya di dalam perjanjian lama dan di dalam perjanjian baru ternyata berbeda. Oke. Sekarang kita masuk ke dalam konsep keselamatan. Apakah sama konsep keselamatan dalam perjanjian lama dan juga dalam perjanjian baru? Oke. Di dalam perjanjian lama atau yang di sini kitab Yahudi, tidak ada konsep yang namanya manusia itu bisa menebus dosa orang lain. Tidak ada. Di dalam Islam juga tidak ada ya. Setiap manusia bertanggung jawab atas amalannya sendiri. Mau apa namanya, mau baik, mau jahat, dia yang bertanggung jawab nanti di hari akhir. Jadi di dalam kitab mereka juga dikatakan, seorang ayah tidak menanggung dosa anaknya, seorang anak juga tidak menanggung dosa ayahnya. Yang berdosa itu yang mati. Kata-katanya begitu ya. Ada beberapa ayat. Nah, kemudian di perjanjian lama juga dikatakan, kalau mau selamat, bertobat. Apa ininya, ayatnya kurang lebih? Dikatakan begini, basuhlah, jauhkanlah perbuatan-perbuatan jahatmu dari depan mataku, depan Tuhan maksudnya. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, kendalikan orang-orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Mirip banget dengan Islam. Mirip ya. Kita juga kalau basuhlah wudu, jelas kita melakukan wudu. Bertobat, tidak melakukan kembali, ya. Itu adalah konsep daripada kita supaya kita selamat gitu. Kita membantu anak-anak yatim, kita membela perkara janda-janda, bukan cari janda maksudnya ya. Membela perkara janda-janda gitu. Nah, terus dikatakan lagi apa? Baiklah, marilah kita berperkara firman Tuhan, gitu tulisnya. Jikalau dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Jikalau dosamu merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Bayangkan, kita dengan logika simple, berarti kalau orang dosanya semerah kirmizi atau semerah kain kesumba, bisa menjadi putih seperti bulu domba atau putih seperti salju. Berarti harus ada yang mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia enggak? Tidak ada, ya. Tidak perlu harus ada orang yang mati untuk menebus dosa manusia. Karena di dalam kitab yang perjanjian lama tegas-tegas menyebutkan apa? Hanya bertobat. Itu. Nah, ketika kita lihat gospel-gospel atau kitab-kitab yang menceritakan tentang Yesus, Yesus juga kan tadi saya bilang, hanya perlu apa? Bertobat dan menjadi seperti anak kecil untuk masuk dalam kerajaan sorga. Yesus juga bilang, apa namanya? Bahwa yang menanggung dosa itu yang mati gitu. Setiap orang akan dipertanggungjawabkan melalui perbuatannya masing-masing. Tapi ketika masuk ke dalam konsep keselamatan yang diajarkan oleh Paulus, Paulus mengatakan, kalau tidak percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat yang mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia, orang Kristen tidak akan selamat. Itu sudah ada perbedaan ya. Sudah ada, apa namanya, tidak matching gitu. Oke, okay. Konsep ketuhanannya beda, konsep keselamatannya beda. Apalagi yang berbeda? Di dalam kitab Yahudi ini ada yang namanya konsep Mesias. Nah, Mesias ini saya katakan di sini buat Bapak Ibu yang belum tahu, Mesias itu artinya Al-Masih. Nah, ya. Bahasa Arabnya Al-Masih, bahasa Ibrani-nya Mesiah, bahasa Yunani-nya Kristos gitu. Jadi kalau Yesus Kristus itu sebenarnya Yesus Al-Masih atau Yesus Mesias gitu. Sama sebenarnya artinya. Tapi konsepnya berbeda. Kalau orang Yahudi memahami yang kata Mesias itu diartikan bahwa Mesias ini adalah sosok nabi atau raja yang diurapi gitu. Diurapinya secara harfiah ya, dengan minyak di kepala gitu.
Makanya arti Mesias itu sebenarnya yang diurapi. Kita memahami Isa Al-Masih juga dengan istilah apa ya? Mengusap gitulah, ya. Nabi Isa alaihissalam menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati dengan cara mengusap gitu. Ya, kalau yang di Ibrani yang diurapi bisa raja, bisa nabi. Nah, sekarang di dalam kitabnya orang Yahudi ini ada konsep Mesias. Mesias ini nanti akan datang. Ketika Kristen muncul, Kristen mengklaim bilang bahwa Yesus itulah Mesias yang dijanjikan di dalam kitab Yahudi. Tetapi persyaratannya berbeda gitu. Kalau orang Kristen bilang Yesus itulah Mesias yang dijanjikan karena dia yang menebus dosa manusia, dia adalah Tuhan sendiri yang jadi manusia, sehingga kita harus percaya dengan Yesus sebagai Tuhan. Tetapi orang Yahudi bilang apa? Yang namanya Mesias yang akan datang itu bukan Tuhan yang turun jadi manusia gitu. Mesias itu benar-benar manusia yang lahir dari hubungan badan suami istri. Bukan Tuhan yang inkarnasi jadi manusia, kalau kata orang Yahudi gitu, ya. Kemudian orang Yahudi juga bilang gini. Yang namanya Mesias itu nanti akan datang ketika semua manusia di muka bumi sudah tidak ada perang. Nah, Yesus waktu datang masih ada perang. Bahkan sekarang aja masih ada perang di Gaza, gitu kan? Orang Yahudi juga bilang bahwa yang namanya Mesias itu harus dari keturunan Raja Daud melalui anaknya yang namanya Salomo. Sedangkan Yesus di dalam Perjanjian Baru ini disebutkan bahwa Yesus adalah anak adopsi daripada Yusuf gitu. Memang yang dianggap sebagai keturunan Daud adalah Yusuf, tetapi Yesus bukan anak kandung Yusuf gitu. Di dalam kalangan Yahudi tidak bisa menerima yang namanya anak adopsi gitu. Harus anak kandung gitu. Ya, jadi sudah tidak memenuhi syarat menurut orang Yahudi. Yang berikutnya, orang Yahudi bilang yang namanya Mesias itu yang akan menjadi raja bangsa Israel akan datang. Itu ketika datang, itu nanti semua manusia itu sudah mengenal Tuhan Yang Maha Esa. Gitu. Ya, sudah mengenal semua manusia. Apakah sekarang semua manusia sudah mengenal Tuhan Yang Maha Esa? Belum, ya. Berarti Yesus juga gugur lagi. Yang terakhir, orang Yahudi bilang Mesias itu nanti akan datang, itu sekali datang menyelesaikan misi. Bukan datang menyelesaikan misi, pergi kemudian datang lagi. Bukan begitu konsepnya. Walaupun kita di dalam Islam, kita juga sebagian besar kita mengimani bahwa Nabi Isa alaihissalam nanti akan datang lagi, ya, yang mana akan membunuh Dajjal, mematahkan salib, membunuh babi. Tetapi itu adalah penafsirannya adalah bisa diartikan sebagai kiasan, ya. Tetapi Kristen mengatakan Yesus itu adalah Mesias, nanti akan datang lagi menjadi hakim yang adil gitu. Nah, oleh kalangan Yahudi itu bukan kriteria Mesias yang dimaksud dalam kitab mereka, ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Konsep ketuhanannya antara Yahudi dan Kristen berbeda, ya. Walaupun kitabnya Yahudi menjadi separuhnya kitab Kristen, konsep keselamatannya berbeda dan juga konsep Mesiasnya berbeda. Oke. Kalau antara Islam dan Yahudi, kita mempunyai konsep ketuhanan yang sama, konsep keselamatan yang kurang lebih sama, ya. Tapi konsep Mesiasnya tidak sama. Tapi konsep Tuhannya sama, tetap sama-sama tauhid, tetap sama-sama monoteis. Bangsa Yahudi tidak menerima Nabi Muhammad SAW sebagai nabi mereka. Tetapi beberapa ulama mereka mengakui bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah seorang nabi, tapi untuk bangsa lain. Gitu ya. Bahkan ada beberapa rabi Yahudi yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu salah seorang yang mempersiapkan kedatangan Mesias mereka. Ya, ini tafsir mereka nih, tafsir Yahudi. Tetapi secara ketuhanan, mereka berani bilang bahwa umat Islam itu menyembah Tuhan yang sama dengan yang umat Yahudi sembah. Siapa? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Tuhannya Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Ishak alaihissalam, dan Nabi Yakub alaihissalam. Mereka berani katakan itu. Ya. Mereka bilang bahwa salah seorang rabi mereka mengatakan bahwa keturunan Ismail atau yang disebut dengan Ismailite gitu ya, keturunan Nabi Ismail alaihissalam
itu sudah membuang jauh-jauh yang namanya penyembahan berhala. Sudah membuang jauh-jauh penyembahan mereka, penyembahan berhala mereka dari mulut dan hati mereka. Dan mereka menyembah Tuhan yang sama dengan Tuhan bangsa Israel. Ya. Kira-kira begitu dari bangsa Yahudi memandang ketuhanan daripada umat Islam. Ya. Saya dikasih waktu sampai jam berapa? Ya? 5 menit lagi. Baik. Nah, alhamdulillah saya sudah menyampaikan hal ini. Saya hanya berharap kepada Bapak Ibu yang ada di sini supaya memahami hal ini, tetapi bukan dalam rangka kita membenci atau kita tidak bertoleransi kepada umat beragama lain, khususnya umat Kristen. Bukan, ya. Saya tetap menghimbau Bapak Ibu, tetap kita harus menjadi saudara sebangsa dan setanah air dengan umat beragama apapun. Ya, terutama dengan umat beragama yang agamanya diakui oleh negara Republik Indonesia. Negara Republik Indonesia mengakui 6 agama. Dan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 2 dikatakan bahwa negara menjamin hak sepenuhnya kepada setiap warga negara untuk memilih dan menjalankan agama dan kepercayaannya masing-masing. Betul ya? Jadi kita tidak boleh mengganggu orang yang memeluk agama lain selain Islam, tidak boleh. Tetapi kita memahami agama mereka hanya dalam rangka supaya kita paham akidah mereka, kita paham peribadatan mereka, supaya kita tidak mudah dimurtadkan. Itu ya yang menjadi disclaimer kita di sini ya. Ya, jangan sampai nanti disangkain saya bahwa begini saya menjalankan mereka, sama sekali tidak. Allah Subhanahu wa taala sendiri melarang kita untuk menghina sesembahan orang lain. Ya. Kenapa? Karena kalau kita menghina sesembahan orang lain, nanti orang lain akan menghina Allah Subhanahu wa taala tanpa pengetahuan. Itu yang kita hindari, ya. Kita juga di dalam dialog, kita juga selalu mengikuti batasan-batasan yang sudah diperintahkan di dalam Quran. Kita tidak boleh menghina agama orang, kita tidak boleh menghina sesembahan orang, kita juga tidak boleh menghina pribadi daripada orang itu. Ya. Baik, kalau begitu saya mengucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya hadirin yang insya Allah dirahmati Allah SWT. Dan saya juga berdoa kita semuanya dilindungi dan dirahmati Allah SWT. Insya Allah kita semuanya husnul khotimah. Amin. Baik, saya kembalikan kepada Ustaz. Terima kasih. Luar biasa, subhanallah. Memang beliau Koh Dondi ini kalau berbicara tentang kristenologi sepertinya tidak ada habisnya ini ilmunya ini. Kalau bicara kristologi tidak ada habisnya. Oleh karena itu kita masuk yaitu untuk sesi tanya jawab. Mungkin silakan ibu bapak yang ingin bertanya, yang tentunya berkaitan dengan ceramah beliau. Silahkan dua orang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz Dondi Hafizahullah yang semoga Allah jaga. Saya mau bertanya mengenai tadi Ustaz Dondi bilang bahwa antara Islam dan Yahudi itu masalah tauhidnya sama. Nah, tapi saya lihat kok mereka lebih kejam daripada orang-orang Nasrani gitu, seperti di Gaza itu mereka melakukan pembantaian dan kezaliman sangat besar gitu. Kan harusnya kalau tauhidnya sama dia harusnya lebih akrab ya atau lebih belas kasih gitu. Tapi kalau kita lihat di Gaza sekarang ini mereka sangat liar gitu, Ustaz. Yang kedua tentang Judas Iskariot, Ustaz. Judas Iskariot itu kalau di Kristen kan dia sebagai seorang pengkhianat yang menyerahkan Yesus kepada pasukan Romawi. Kalau di Islam kalau nggak salah ada sebagian pendapat mengatakan bahwa Judas itu adalah justru pahlawan yang menyelamatkan Yesus untuk dinaikkan ke langit. Bagaimana itu, Ustaz? Makasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pertanyaannya. Kalau mengenai yang kita lihat sekarang, bangsa Yahudi yang kita lihat sepertinya kejam, itu boleh dikatakan itu bukan bangsa Yahudi yang murni darahnya bangsa Israel, Pak. Ya. Jadi yang masuk, yang sekarang menjadi negara Israel itu, ini boleh dikatakan, mereka adalah bangsa yang mempunyai paham Zionis, ya. Tidak semua orang Yahudi setuju dengan didirikannya negara Israel, gitu.
Jadi kita paham bahwa bangsa Israel ketika mereka dihancurkan oleh bangsa-bangsa lain, ya, ketika mereka bayi susinya dihancurkan di tahun 70 Masehi, itu bangsa Israel kan namanya terdiaspora, tersebar ke seluruh dunia, gitu ya. Ada yang sampai ke Indonesia juga ada, yang dibawa oleh tentara-tentara dari Belanda, ada. Ada yang di Cina, Pak, namanya Yahudi Kaifeng namanya. Sipit-sipit gitu, Pak, tapi Yahudi gitu. Kita nggak bisa bedakan. Nanti ada lagi di Ethiopia, orang berkulit hitam, rambut keriting, tapi Yahudi. Jadi mereka sudah terdiaspora selama tahun, ribuan tahun. Nah, orang-orang Yahudi yang mendirikan negara Israel itu dianggapnya adalah orang-orang Yahudi yang sudah tidak murni darahnya. Mereka sudah asimilasi, sudah bercampur dengan penduduk lain, sehingga darah mereka bukan asli bangsa Yahudi. Orang-orang Zionis itu adalah orang-orang yang memang merasa sudah tidak tahan hidup di negara orang dan dipersekusi gitu, Pak. Contoh misalnya kayak Holocaust di Jerman oleh Nazi, oleh Hitler. Ada apa seperti itu gitu ya. Jadi mereka mulai mencoba mendirikan gerakan Zionis sampai akhirnya mereka memanfaatkan negara-negara superpower, yang superpower seperti Amerika dan Inggris. Makanya mereka mengambil kesempatan ketika beberapa saat sebelum Perang Dunia Kedua. Mereka memanfaatkan Inggris, mereka memanfaatkan Amerika dan juga Liga Bangsa-Bangsa sampai akhirnya mereka menjadi negara Israel. Apakah semua bangsa Yahudi setuju, Pak, dengan mereka, Pak? Tidak, ya. Masih ada orang-orang Yahudi yang darahnya masih murni, yang belum terasimilasi. Mereka tidak mau, Pak, kembali ke Israel. Tidak mau. Mereka bilang apa? Belum waktunya bangsa Israel itu dibentuk, gitu ya. Karena mereka anggap bahwa nanti negara Israel akan terbentuk setelah turunnya firman Tuhan, gitu. Mereka beranggapan gitu, Pak. Makanya masih ada sebagian orang-orang Yahudi di luar Israel yang mengutuk gerakan Zionis, yang mengutuk persekusi mereka terhadap orang-orang Arab Palestina, kaum muslimin. Itu masih ada, Pak, yang begitu, Pak. Itu namanya orang-orang Yahudi kelompok Natura Cartae. Ya, mereka berada di bawah kelompok Yahudi yang disebut dengan denominasi Ortodoks gitu, Pak. Ya, itu yang pertama. Yang kedua tadi mengenai Yudas Iskariot, Pak, ya. Yudas Iskariot kalau di dalam kitab mereka ini dianggap sebagai orang yang berkhianat. Murid Yesus yang berkhianat, ya, Pak, ya. Berkhianat hanya demi 30 keping perak gitu kan. Tetapi kisah kematiannya di sini kontradiksi. Di satu gospel diceritakan dia mati dengan cara gantung diri, ya. Kemudian di gospel lain diceritakan mati dengan cerita jatuh dan isi perutnya terbuai. Ya, terburai maksud saya. Nah, kalau di Islam yang tadi Bapak katakan bahwa ada sebagian pendapat bahwa itu adalah Yudas Iskariot sebagai pahlawan, itu adalah tafsir, Pak, dari Ibnu Katsir, ya. Untuk surat An-Nisa ayat 157 yang dikatakan wama qataluhu wama salabuhu gitu, Pak, ya. Bahwa yang diserupakan itu adalah Yudas Iskariot. Itu adalah tafsir daripada Ibnu Katsir. Jadi bukan berarti itu sebuah kepastian, Pak. Karena ada tafsir lain dari sahabat Ibnu Abbas yang mengatakan yang diserupakan itu adalah sahabat Nabi Isa alaihi salam yang paling muda, gitu, Pak. Jadi kalau tafsir ya enggak apa-apa, kita terima aja, tapi jangan kita jadikan sebagai dalil utama gitu bahwa yang diserupakan itu adalah Yudas Iskariot, Pak. Buat kita umat Islam tidak penting, Pak, siapa yang diserupakan. Tidak penting mau muridnya Nabi Isa alaihi salam atau mungkin mau orang lain, buat kita tidak penting. Yang penting adalah Nabi Isa alaihi salam diselamatkan. Itu yang paling penting buat kita, Pak, ya. Mudah-mudahan menjawab, Pak, ya. Saya boleh go. Dari ibu-ibunya ada? Ibu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Koh Dondi, kenapa orang-orang Kristen sebagian besar, ya, tidak semuanya, sangat membenci Nabi Muhammad, bahkan menuduh kalau beliau nabi palsu. Sedangkan kita umat Islam
sangat menghargai dan menghormati Yesus sebagai utusan Allah. Apakah ada doktrin pada kekristenan atau bagaimana? Demikian kok, terima kasih. Baik, memang betul ya Ibu ya, tidak semua Kristen mempunyai pemikiran yang sama seperti itu ya. Karena memang di dalam kitab mereka dikatakan nanti akan ada nabi-nabi palsu. Memang ada ayatnya seperti itu. Ya, itu yang menjadi stigma bahwa setelah Yesus tidak akan ada lagi nabi yang lain atau tidak akan ada lagi utusan dari Tuhan gitu. Makanya kalau ada orang klaim ini ada nabi, mereka langsung berpikir, "Oh, ini berarti nabi palsu." Itu Bu yang terjadi, Bu. Ya. Nah, kalau mau berpikir atau mau mempelajari secara detail di dalam kitab mereka sendiri, ya, walaupun tidak tertulis nama Nabi Muhammad SAW, saya berani katakan tidak tertulis, itu bisa diteliti dengan cermat bahwa ada yang disebut dengan perkataan Yesus, nanti akan ada yang datang, ya, walaupun orang Kristen menafsirkan itu sebagai Roh Kudus, tetapi bisa dibuktikan itu bukan Roh Kudus, ya. Yang akan datang itu nanti akan mengajari segala sesuatu, ya. Bahkan dikatakan di sini dengan menggunakan bahasa mereka sendiri, yang akan datang sebagai Roh kebenaran itu menggunakan kata ganti laki-laki, gitu. Ya. Saya bukan klaim itu pasti buat Nabi Muhammad SAW, bukan. Tetapi kalau yang datang itu yang memberitahukan segala sesuatu, siapa kira-kira Bu? Apakah Roh Kudus? Gitu. Ya, saya nggak berani klaim ini pasti buat Nabi Muhammad SAW. Tidak. Kita hanya memancing akal dan logika kita. Siapa Nabi setelah Yesus yang memberitahukan segala sesuatu di dalam sebuah kitab yang ditulis kira-kira 1500 tahun yang lalu, yang kebenarannya dikonfirmasi oleh sains pada zaman sekarang. Itu. Ya, Bu ya. Dan yang disebut dengan sosok itu laki-laki gitu. Yang dikatakan apa? Tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri kecuali yang dia dengar. Itu ciri-ciri apa kalau begitu kalau bukan nabi? Gitu. Ya, Bu ya. Mudah-mudahan menjawab. Oke, boleh pertanyaan ketiga. Silakan. Bismillah. Ustaz itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koko maaf nanya, biar masuk TV kok. Nama saya Pak Indro. Nama saya Pak Indro, bukan Dono, bukan Kasino ya Pak. Eko, mohon maaf, tadi Koko menyampaikan bahwa ketika Koko mau masuk Islam, ada sebuah penghalang. Dan penghalang itu adalah umat Islam sendiri. Kami ingin mendapat gambaran dari Koko, penghalang yang seperti apa yang membuat Koko mengurungkan niat untuk masuk ke dalam agama Islam pada waktu itu. Jadi kami akan menjadi sebuah pembelajaran bagi kami bahwa kami tidak akan melakukan hal yang sehingga menghalangi orang lain untuk masuk dalam agama kami. Ini yang satu ya Kok, pertanyaan pertama. Yang kedua, ketika Koko dulu berdoa, ketika makan, Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di dalam surga. Mohon maaf kalau kata-kata Bapa kami yang ada di surga, yang disebut dengan Bapa kami yang ada di surga, itu siapa Kok? Apakah kedudukan, kalau itu dianggap Tuhan, apakah benar? Apakah layak bahwa Tuhan berada di surga seperti ciptaannya? Jadi mohon penjelasan dari Koko yang dimaksud dengan Bapa kami yang ada di surga itu siapa? Terima kasih Koko. Baik. Sia-sia Koko. Sia-sia. Ya. Jadi kalau yang tadi saya maksud Muslim yang sempat menahan saya masuk Islam itu adalah ormas ya, ormas-ormas yang diberitakan jelek di media. Gitu ya. Yang saya lihat waktu itu ya banyak tawuran di sini. Ya, ribut di sini, ribut di sana gitu. Itu yang saya tonton di media, Pak. Ya. Belum lagi nanti yang fitnah-fitnah media di luar negeri, ya. Yang disebut dengan Islam teroris dan segala macam. Itu yang saya perhatikan. Jadi yang saya lihat adalah tuduhan-tuduhan atau fitnah-fitnah terhadap kaum muslimin dengan stigma yang negatif. Itu banyak, tidak hanya di Indonesia, Pak. Di luar negeri pun banyak. Iya, Pak. Gitu ya. Ya. Tetapi alhamdulillah
dengan kemajuan teknologi, dengan sekarang zaman informasi, semua informasi kan sekarang kita mudah dapat ya. Kemudian yang tadi disebut dengan Bapak kami. Kenapa disebut dengan Bapak? Ya. Ini adalah yang disebut dengan tadi saya bilang adanya pengaruh dari kepercayaan yang Helenisme itu tadi. Ya, Dewa Zeus yang dianggap sebagai dewa paling tinggi, ini kan punya anak. Jadi ada sebutan anak dewa gitu. Kalau ada anak dewa berarti ada bapak dewa dong gitu. Jadi ada sebutan bapak, ada sebutan anak. Itulah mengapa di dalam Quran kita tidak pernah menemukan istilah Allah sebagai bapak. Betul kan? Iya. Yeah. Nabi juga tidak pernah disebut sebagai anak, tidak ada, karena sebutan anak, anak Tuhan itu nanti akan menjadikan orang atau penganutnya memenuhankan anak Tuhan itu gitu. Ya, itu saya ingin memperkuat iman kita aja ya. Iya. Kemudian yang disebut dengan Bapak tadi, karena sudah ada istilahnya kepercayaan yang Helenisme, ada sebutan Pater ya, atau bahasa Inggrisnya Father gitu. Maka itulah sosok itu diterjemahkan dalam bahasa Yunani itu dengan kata Theos gitu Pak. Ya. Sebenarnya di dalam kepercayaan orang Kristen pun yang disebut dengan Bapak itu ya Tuhannya Bani Israel gitu. Sebenarnya Bani Israel itu kan mempunyai atau mengenal 7 nama Tuhan ya. Kita mengenal 100 nama Tuhan termasuk kata Allah SWT. Mereka mengenal 7 nama Tuhan. El, Eloh, Eloah, Elohim, El Shaddai, Yod-Heh-Vav-Heh, dan kemudian Zebaoth. Nama-nama ini yang akhirnya diambil oleh Kristen sebagai sosok Bapa itu gitu. Nah, cuman bedanya karena sudah ada pengaruh Helenisme, Bapa ini dikatakan apa? Punya anak manusia melalui Maria, gitu ya. Ini adalah pengaruh yang dari tadi yang saya bilang Helenisme itu. Eh, kalau tadi Bapak menanyakan yang disebut dengan Tuhan yang Maha Esa itu kok bisa di dalam surga? Nah, itu memang yeah. Mungkin juga ada terjemahan yang kurang tepat. Surga itu kadang-kadang kan ada yang diterjemahkan dari kata paradiso, nanti ada yang lagi terjemahkan dari kata apa? Urayon, langit gitu. Ada langit, ada surga. Hmm. Tetapi gini, memang berbeda ya. Kalau kita di Islam sangat kuat. Allah Subhanahu wa taala tidak terikat oleh waktu dan tempat. Ya. Kalau di dalam kepercayaan orang-orang pagan, itu mereka memandangnya Tuhan itu ada tempatnya. Ya. Jadi kalau untuk langit punya dewa sendiri tempatnya di langit. Nanti ada dewa laut misalnya, ada dewanya sendiri tempatnya di bawah laut gitu. Kita kenal sekarang di film-film banyak lah ya, Aquaman lah atau itu kan dulunya disebut sebagai dewa atau Tuhan gitu. Kata dewa dan kata Tuhan bahasa Inggrisnya kan sama, ya hanya yang satu bahasa God ya. Nanti Tuhan bahasa dengan G besar, yang dewa dengan G kecil, gitu Pak. Yeah. Ya. Jadi pemahaman mereka akan Tuhan itu dipengaruhi oleh pemahaman orang-orang pagan yang memandang setiap unsur daripada alam semesta ini adalah punya Tuhan masing-masing. Nah, Tuhan yang paling tinggi posisinya adalah Dewa Zeus itu. Yeah. Ya, mudah-mudahan menjawab Pak. Siap, kami siap Pak. Siap. Silahkan pertanyaan nomor 4. Jangan membelakang, kasih kesempatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Koh Donditan, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, dalam Islam itu konsep ajaran Rasul itu adalah sama. An'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Yang saya tanyakan, sejak kapan ajaran Isa al-Masih alaihi salam yang tadinya tauhid berubah menjadi monoteisme? Kemudian yang kedua, dalam Konsili Nikea sebagai sejarah berdirinya agama Kristen, sebetulnya apa hubungannya antara yang diputuskan oleh Dewan Gereja itu dengan naskah-naskah yang terdalam dalam Bible? Kemudian yang terakhir,
Ini berhubung dengan tadi disampaikan di awal, saya mendengar bahwa setelah Koh Dondi masuk Islam, baru kembali mempelajari Bible, di situ banyak ayat-ayat yang kontradiksi. Apakah dari awal generasi-generasi Kristen belajar Bible itu tidak ngeh dalam diskusi-diskusinya, kok sampai setelah masuk Islam baru ngeh bahwa ayat-ayat itu ternyata penuh dengan kontradiksi. Terima kasih. Mohon izin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab dari yang terakhir dulu, Pak, ya. Ya, siap. Gini, Pak, kalau mereka membaca kitab mereka, itu biasanya mereka bacanya urutan, Pak. Dari depan sampai belakang, gitu. Ya. Nah, kitab setebal ini, tulisannya kecil-kecil. Jadi ketika mereka membaca, udah sampai di belakang, ada kisah yang sama di depan, mereka kadang suka lupa, gitu, Pak. Itu yang terjadi, gitu, Pak, ya. Dan juga mereka juga tidak membandingkan, gitu. Kalau saya dulu, saya membuat sebuah tabel. Misalnya tokoh A, gitu. Bagaimana cara dia mati, gitu. Di dalam sini ceritanya bisa 2-3 kali diceritakan, Pak. Tetapi itu berbeda-beda. Kenapa bisa begitu? Karena yang menulis lebih dari satu orang, Pak. Total satu Bible ini, yang menulis kurang lebih 40 orang. Dalam rentang waktu 1500 tahun. Ya, itulah mengapa mereka tidak ngeh, gitu. Ada kontradiksi-kontradiksi. Lagi pula yang jemaat pegang kan kitab mereka yang tidak ada catatan kakinya. Nah, jadi yang ada catatan kaki itu hanya orang-orang yang memang mempelajari, gitu. Yang calon-calon pendeta atau calon pastor, gitu. Kalau yang jemaat bawah ini tidak ada catatan kakinya, mereka tidak akan paham ini ayat apa itu, istilahnya asalnya dari mana, gitu, nggak akan paham, gitu. Ya, Pak, ya. Yang kedua tadi mengenai konsili, ya. Oke. Konsili, kalau dikatakan Kristen timbul pada waktu konsili Nicea itu kurang tepat, Pak. Kurang tepat. Kristen timbul ketika yang namanya Paulus tadi, ya, bersama dengan Barnabas tinggal 1 tahun di kota Antiokhia yang sekarang ada di Turki. Setelah setahun tinggal di sana baru mereka disebut Kristen, gitu, Pak, ya. Kisah 11:26. Nah, kalau kita sudah ke konsili Nicea itu jaraknya udah kira-kira udah beda berapa tahun, ya? Hampir 4 abad. Konsili Nicea yang pertama itu hanyalah sebagai apa? Pernyataan iman, gitu, Pak, ya. Pernyataan akidah. Pertama kali mereka menegaskan bahwa Yesus itu juga punya hakikat yang sama dengan Bapa atau Tuhan, gitu. Berarti kan belum ada Trinitas, Pak. Baru Duinitas, Pak, baru Tuhan dan Yesus, gitu kan. Selama ratusan tahun, di 3 abad pertama, itu belum ada orang-orang atau pemuka gereja yang mencetuskan bahwa Roh Kudus juga Tuhan, gitu, Pak, ya. Tetapi konsep-konsep Trinitasnya memang sudah ada, tetapi berevolusi, gitu, Pak. Tidak langsung keluar Trinitas, gitu. Walaupun di abad kedua, ada seorang bapak gereja yang disebut namanya Tertullianus, yang mana dia merumuskan bahwa Tuhan bukan Yesus, Yesus bukan Roh Kudus bukan Bapa, tetapi merekanya adalah satu hakikat, gitu, ya. Tetapi tidak setara, gitu. Nah, ketika di abad keempat disempurnakan oleh bapak gereja yang lain, namanya Athanasius. Betul, 3 pribadi yang berbeda, satu hakikat, tapi setara, gitu. Nah, konsili Nicea mereka memutuskan bahwa Yesus adalah satu hakikat dengan Tuhan. Konsili Konstantinopel tahun 381 Masehi baru mereka menetapkan Roh Kudus juga Tuhan, gitu. Baru Trinitas ditetapkan nih di konsili yang Konstantinopel 381 Masehi. Kemudian ada lagi konsili Efesus tahun 431 Masehi. Mereka menetapkan bahwa Bunda Maria adalah Bunda pengantar Tuhan ke bumi, gitu. Disebut bahasa Yunaninya atau bahasa Romawinya Theotokos, gitu. Kenapa ada konsili yang Efesus yang 431 ini? Kita mengenal di dalam Quran, ada di surat Quran surat Al-Maidah ayat 116 yang insya Allah nanti akan ada dialog antara Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Isa alaihi salam, apakah kamu pernah menjadikan dirimu dan ibumu, ya kan, sebagai sesembahan, kan? Dijawab oleh Nabi Isa, tidak mungkin, gitu kan. Kenapa bisa ada kata-kata Maria kok juga dijadikan sesembahan, gitu. Orang Kristen akan bilang, wah itu surat Quran salah itu.
Trinitas bukan Maria, Trinitas itu Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kok itu ada Putra, ada Bunda Maria gitu? Karena ternyata di abad keempat itu ada sekelompok Kristen, Pak, yang menyembah Maria sebagai Tuhan. Namanya kelompok Kristen Koliridianisme. Malah timbulnya di Arab Saudi. Nanti ada lagi kelompok Kristen yang menyembah Maria namanya Maria Mites gitu. Nah, akhirnya dibuatlah konsili. Maria itu bukan Tuhan gitu ya, tapi dia bunda pengantar Tuhan ke bumi. Baru nanti ada lagi konsili di Kalsedon. Nah, ini penting nih buat akidah orang Kristen nih. Di konsili Kalsedon tahun 451 Masehi dikatakan bahwa Yesus itu sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. Nah, itu akidahnya orang Kristen itu yang sekarang mereka pakai tuh yang ini, Kalsedon, ya. Baru kemudian nanti ada konsili lagi tahun 583 di Konstantinopel yang kedua. Ditetapkan bahwa bagaimana memisahkan sifat ganda Yesus tapi tidak meninggalkan Kristusnya. Nah, puyang tuh Pak, gitu ya. Dilanjut lagi, ada konsili Konstantinopel ketiga tahun 681. Ditetapkan bahwa apakah Yesus punya satu atau dua pribadi. Akhirnya diputuskan dua pribadi. Nanti ada lagi konsili tahun 787 di Nicea yang kedua, Nicea II. Ditetapkan bagaimana menyembah sosok Yesus sebagai ikon gitu. Nah, jadi mereka membutuhkan sekian banyak konsili untuk menetapkan akidah mereka gitu, Pak. Ya. Nah, kalau Bapak tadi katakan sejak kapan ajaran Nabi Isa alaihi salam yang tauhid menjadi trinitas? Nah, itu berarti makan waktu kurang lebih 4 abad, Pak. Ya. Dari mulai konsili Nicea dan konsili Konstantinopel. Tetapi di antara itu, Pak ya, itu banyak pertentangan. Tidak cuma satu golongan Kristen, Pak. Ada Kristen yang namanya Kristen Gnostik namanya. Ada lagi Kristen yang namanya Kristen Arianisme. Ya, tidak menyembah Yesus sebagai Tuhan. Ada lagi nanti yang disebut dengan Nazarin. Ada lagi nanti yang disebut dengan Ebionites. Kelompok-kelompok ini kelompok-kelompok yang tidak menyembah Yesus. Yang bahkan yang Ebionites ini juga tidak makan babi, disunat gitu. Masih mengikuti tradisi dari bangsa Israel. Tetapi yang digandeng oleh Romawi itu adalah Kristen-Kristen yang mengikuti pemikiran Paulus, Pak. Nah, ini sudah dimulai kira-kira dari mulai abad kedua dan ketiga, ya. Sampai akhirnya Kaisar Konstantin menjadi penguasa, kelompok ini yang digandeng oleh Kaisar Konstantin, kemudian agama Kristen dijadikan agama legal di Romawi tahun 313, Pak, ya, melalui sebuah piagam namanya Edict of Milan. Kristen menjadi agama legal di Romawi. Baru nanti di 380 Masehi Kristen menjadi agama negara Romawi oleh Kaisar Theodosius atau siapa gitu, saya lupa. Theodosius kalau nggak salah, Pak. Ya. Jadi itu ada evolusinya, Pak. Tidak langsung berubah menjadi Trinitas. Sebelum ada Trinitas sudah ada kelompok yang namanya apa? Kelompok Doketisme. Doketisme, mereka percaya Yesus itu hanya wujud Tuhan di bumi gitu, ya. Nanti setelah itu ada timbul yang namanya kelompok separatisme. Separatisme itu menganggap Yesus itu jadi Tuhan setelah dibaptis. Ketika dia disalib, yang diangkat Kristusnya bukan Yesusnya. Timbul lagi nanti kelompok modalisme namanya. Modalisme pecah menjadi dua, ada modalisme monarkianisme, ada modalisme sabellianisme. Modalisme mengajarkan bahwa Tuhan itu punya peran gitu, Pak. Punya mode gitu. Mode bapak, mode anak gitu. Peran bapak, peran anak gitu. Ya. Ini yang paling lama bertahan sampai akhirnya dikalahkan oleh kelompok yang disebut dengan Trinitarianisme itu tadi. Sehingga Trinitarianisme itu yang menjadi paham atau akidah Kristen yang arus utama saat ini gitu, Pak. Ya. Yang lain kecil-kecil itu udah dipersekusi. Udah ada yang diasingkan, dibunuh, dipenjara, dibuang dan segala macam. Tetapi itu tidak mati, Pak, sampai sekarang, Pak. Sampai sekarang di dalam kekristenan minimal ada tiga kelompok yang utama. Yang pertama kelompok Trinitarian yang percaya Trinitas. Yang kedua kelompok Unitarian, ya, yang tadi mirip dengan kelompok Arianisme. Unitarian ini tidak menyembah Yesus sebagai Tuhan.
mereka menganggap Yesus adalah ciptaan yang utama, ciptaan yang paling mulia, bahkan lebih mulia dari malaikat, gitu Pak. Kelompok yang ketiga disebut dengan kelompok oneness. Kelompok oneness ini yang menganggap bahwa Bapa itu Yesus, Yesus itu Bapa, gitu. Itu yang dibahas, itu yang dibantah oleh Quran surat Al-Maidah ayat 72. Telah kafirlah orang yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi Isa Al-Masih. Ya, kalau yang Trinitarian dibantah di Quran surat Al-Maidah ayat 73. Telah kafirlah yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala satu dari tiga, gitu Pak. Ya, mudah-mudahan menjawab pertanyaan, Pak. Ada lagi? Pertanyaan terakhir. Ini dari pengurus masjid. Pertanyaan kelima terakhir. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Ustaz. Di dalam nyanyian Malam Kudus itu dibunyikan begini, kalau enggak salah bait terakhir, bahwa Yesus itu anak Daud. Malam Kudus sunyi senyap bintangmu teruna. Bait terakhir bahwa Yesus itu anak Daud, Yesus anak Daud. Kenapa sampai sekarang kok bahwa umat Nasrani atau Yahudi bahwa jelas bahwa Yesus itu anak Daud, bukan anak Allah. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Apa benar atau bagaimana nih ya? Nyanyian itu sampai sekarang selalu dikumandangkan, terutama dalam lahirnya tanggal 25 Desember. Terima kasih atas penjelasannya. Ngomong-ngomong kok apal Pak nyanyian Malam Kudus Pak? Dulu pernah belajar Pak. Oh, pernah belajar. Dulu pernah belajar, makanya saya sampaikan. Jadi untuk menambah keimanan kita semuanya, bahwa di situ disebutkan bahwa Yesus itu anak Daud, padahal Yesus itu anak Maryam. Terima kasih. Baik. Nah, tadi saya sudah sempat sebutkan bahwa Kristen mengklaim bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan, gitu kan? Makanya karena di Perjanjian Lama disebutkan bahwa Mesias yang dijanjikan itu harus keturunan Daud melalui anak Sulaiman atau Salomo, makanya Yesus di dalam kitab Perjanjian Baru disebut sebagai anak Daud, gitu ya. Tetapi kan kita juga bisa melihat, membaca bahwa di sini Yesus itu bukan anak kandung dari Yusuf, gitu. Nah, yang dianggap sebagai keturunan Daud itu yang Yusuf, Pak. Nah, karena dalam rangka supaya Yesus disebut Mesias yang dijanjikan, makanya dalam nyanyian itu disebutkan Yesus anak Daud, gitu Pak. Sebenarnya itu sih, ya jawabannya simpel sebenarnya. Kristen menganggap Yesus sebagai Mesias yang dijanjikan, yang berasal dari keturunan Daud melalui Sulaiman. Tetapi karena Yesus bukan anak kandung Yusuf, orang Yahudi bilang, mohon maaf kalau anak adopsi tidak diterima, gitu. Ya. Orang Yahudi bilang yang harus benar-benar Mesias itu benar-benar keturunan Daud, gitu. Tidak terima anak adopsi gitu Pak. Ya. Dan orang Yahudi juga bilang Pak, di kitab mereka itu tidak ada keterangan di belakangnya to be continued, itu juga nggak ada. Jadi kalau ada yang menambahkan dengan kitab selain kitab Yahudi, ya itu udah pasti ditolak sama Yahudi gitu. Gitu Pak ya. Silakan pertanyaan terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kok. Sebelumnya alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah mengkhususkan manusia dengan akal sebagai ukuran derajat ya. Terus gini. Pertanyaan saya simpel gitu. Tadi pertanyaan saya terbesit tadi dari Pak Ustadz ini nanya gitu. Kan tadi katanya kokoh pernah mau masuk Islam tapi terhalang karena Islamnya sendiri gitu. Ya, saya jadi kepikiran gitu. Ya, Muslim. Kepikiran ya, Islam itu kan kokoh tahu sebagai ahli sejarah, Islam itu kan di peradaban zaman dahulu itu ditunggu-tunggu ya kok. Ditunggu-tunggu datangnya Islam itu karena setiap Islam masuk di suatu daerah, peradaban pasti maju. Nah, sekarang
mungkin adanya penurunan. Saya dari Ciamis, oh, dari pesantren Ciamis ya. Di Kristen itu apa yang jadi perbincangan yang dijadikan kalau di Islam itu kan gini, kita kan banyak mazhab dan kadang saling mereka itu saling jadi pecah belah justru karena diskusiin satu perkara. Contoh, mohon maaf, contohnya kunut dijadikan perdebatan padahal sama Islam sendiri, tapi justru timbulnya perpecahan. Nah, saya penasaran di Kristen ada kayak gitunya gitu. Ya, terima kasih. Saya jawab, bukan ada lagi, banyak. Ya. Jadi saat ini terbalik kamu. Tes. Nah, saat ini di dalam kekristenan ya, yang tadi saya sebutkan ada 3 aliran utama. Itu sekarang kurang lebih baru ada 45.000 denominasi. Baru 45.000 ya. Kan belum 100.000 kan? 45.000 itu adalah perpecahan dari kekristenan mulai dari ketika mereka mengadakan konsili Kalsedon ya. Ketika mengatakan Yesus sepenuhnya manusia dan sepenuhnya Tuhan, itu sudah ada yang pecah, gereja timur. Yang arus utama menimbulkan gereja patriarki namanya. Patriarki itu terbagi menjadi 5 wilayah, ada di Roma, Alexandria, Yerusalem, Konstantinopel dan Antioch gitu. 5 gereja patriarki ini yang kemudian ini juga menimbulkan perpecahan di abad ke-11 ya. Baru di abad ke-11 ini ada perpecahan nih. Yang namanya patriarki pecah menjadi Katolik Roma dan Ortodoks gitu ya. Jadi sekarang kita tahu bahwa ada Ortodoks Timur, ada Katolik Roma. Kalau Katolik Roma dia membawa gereja-gereja yang Latin. Tapi kalau yang Ortodoks ini membawa gereja-gereja yang ketimuran gitu. Bahkan gereja Rusia, Ortodoks Rusia itu sekarang malah membawahi Ortodoks yang Amerika gitu. Nah, perpecahannya apa gitu dari Katolik dan Ortodoks gitu ya? Kenapa bisa sampai pecah sebegitu besarnya gitu? Selain daripada manajemen gereja, siapa yang pantas dianggap sebagai ketua atau pimpinan dari gereja, ternyata hanya ada perpecahan begini, gara-garanya begini. Ortodok bilang bahwa Roh Kudus itu berasal hanya dari Bapa. Ortodok nih. Katolik bilangnya apa? Roh Kudus itu berasal dari Bapa dan Anak. Bayangin. Cuman masalah pecah begitu, pecahnya segede-gedenya. Itu yang disebut dengan the Great Schism, gitu ya. Ketika di abad ke-16, seorang Martin Luther protes ke gereja Katolik. Dia juga orang Katolik tadinya. Dia protes ke gereja Katolik. Dia menulis 95 tesis. Salah satu yang dia protes itu adanya praktek minta pengampunan dosa gitu. Jadi kalau di gereja Katolik itu dulu ada praktek di dalam gereja, ada bilik, orang masuk ke dalam, di dalamnya nanti ada seorang romo atau uskup gitu, ngaku, "Bapak, saya sudah berdosa." "Apa dosamu?" "Nah, ceritainlah, macam-macam lah." Nanti bapak itu bisa bilang, "Dosamu sudah diampuni." Gitu. Itu ada sertifikatnya. Gitu. Orang harus membeli sertifikat itu, ya. Bahkan nanti ada yang menceritakan bahwa sertifikat itu bisa diperjualbelikan, gitu. Itu diprotes, sehingga timbullah agama Protestan, Kristen Protestan, ya. Ketika Protestan berdiri, diprotes lagi. Nanti ada kelompok Lutheran, ada kelompok Anglikan, ada kelompok Reform, ada kelompok Baptis, nanti ada Metodis dan segala macam. Sampai segitu banyaknya di bawah Protestan. Kurang lebih sekarang total ada 45.000 denominasi. Nah, perbedaannya ya tipis-tipis gitu. Contoh misalnya, nanti yang dari Lutheran sama Calvinis, ini bedanya hanya yang Calvinis mengakui adanya takdir gitu. Cuman gitu-gitu aja ya. Masalah kecil-kecil tapi sudah beda aliran, beda gereja. Nanti ada lagi gereja Anglikan. Gereja Anglikan bisa timbul gereja Anglikan gara-gara apa? Raja Henry ke-8 Inggris waktu itu punya istri lebih dari satu, yang satu mandul. Dia mau ceraikan itu istri yang mandul, ditolak oleh Romawi, oleh Roma, gereja Roma maksudnya. Bikin gereja sendiri namanya Anglikan gitu. Ya, kurang lebih begitu. Terlalu banyak yang bisa diceritakan.
Bahkan sampai ada nanti di abad-abad udah mulai ke-20 ada gereja yang mulai menerima pernikahan sesama jenis gitu. Ada di Amerika. Ya. Bible-nya ada enggak? Ada. Bible-nya gambar salib besar tapi ada pelanginya gitu. Ada juga. Ya gitu ya, Mas ya. Alhamdulillah. Terima kasih. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kajian Islam dan Kristologi yang disampaikan oleh Koh Dondetan. Tentunya mudah-mudahan kita semua yang hadir tidak puas. Sehingga kita akan terus-menerus menginginkan yaitu pencerahan-pencerahan dari beliau agar apa keimanan kita ini semakin kuat, Islam kita ini semakin mantap. Sehingga semuanya wala tamutunna illa wa antum muslimin. Tidak mati kecuali tetap dalam keadaan muslim. Oleh karena itu acara berikutnya yaitu pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Haji Ahmad Bajuri. Mohon dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita panjatkan doa, mari sama-sama kita baca satu suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan kajian yang kita dengar ini makin menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah luruskan akidah kita. Allah jaga taufik dan hidayah buat kita semua sehingga Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Dan kita banyak lihat di sini banyak orang tua yang hadir di tempat ini. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, terus dalam penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin yang saat ini ada yang sedang kurang sehat, mendapatkan ujian dari Allah penyakit, dengan hadiah suratul Fatihah Allah angkat penyakitnya, zahirana batinan. Dan buat orang tua kita yang telah tiada, Allah matikan mereka dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyat wa likulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim wal maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyah wal mu'afata ad-da'imah fid din wa dunya wal akhirah. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa taj'alna mimman khalafa amraka wa asaq wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil islam. Ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil islam. Ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil islam. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Allahumma ij'al jama'ana hadha jama'an marhuma wa tafarruquna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la tajru fina wa la minna wa la ma'ana saqiyan wa la mahruma. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subula salam wa najjina minaz zulumati ila nur bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. مقبول. آمين.